Waktu sudah menunjukkan pukul 11.02 minit. InsyaAllah saya dengan selah akan mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada yang kita hormati lah. Semestinya kita punya CEO lah, bos kami. Pak D, rakan moderator saya, Aslam. Berminggu-minggu Aslam eh. Depa dengar suara kita Aslam. Hari ini berminggu-minggu dan depa makin mai lagi. Mungkin suara kita ada kelunakan di situ. Ya, Aslam. Betul ya, Aslam. Panelis yang baik setiap minggu, Aslam. Semua meletup-letup, Aslam. Eh. Minggu lepas, kita ada Ustaz Zahiruddin berbincang mengenai kebebasan pendapat. Hari ini yang diraikan, Saudara Sol. Assalamualaikum, Sol. Waalaikumsalam. Semua baik ya, Sol ya? Alhamdulillah, baik-baik saja. Semua baik-baik ke dekat pihak Bu Sejen? Kami di Buk Sejen pun dalam keadaan baik. Kami hari-hari, saya lah, akulah hari-hari ke memang kena kena beletiak dengan Pak D lah. Beletiak tau, beletiak. Oh, boleh ya. Aku hari-hari memang memang bertempur dengan Pak D lah. Tapi insyaAllah kami juga dalam keadaan baik. Terima kasih kerana sudi bersama-sama dengan Buk Sejen hari ini dalam sesi perkongsian tajuk yang cukup menarik, iaitu Aslam, lemahnya kuasa lunak di Malaysia. Sebenarnya Aslam, kuasa lunak ni sendiri untuk kita sebagai orang orang awam, tak, kalau orang yang mungkin yang kurang sikit membaca, mungkin perkataan ni agak baru Aslam. Eh? Aslam macam mana? Pernah dengar ke? Tertanya-tanya. Betul, tertanya-tanya apa ni sebenarnya kuasa lunak. Jadi kita hari ni menjemput seorang panelis yang sangat untuk aku, panelis ni antara antara lah, bukan antara lah kot. Favorite aku lah. Favorite aku. Nama aku, dia punya trademark tu yang menjadi apa ni, yang menjadi aku punya apa ni, yang buat aku rasa teruja untuk tengok dia punya review buku atau apa-apa. Dia punya starting dia tu. Nama aku Sol. Aku ulas buku untuk korang. Itu yang buat kita kena tunggu tu. Yang buat kita tunggu untuk dengar apa yang dia nak ulas. Untuk rakan-rakan yang ada di sini, anda di untuk pengetahuan semua, anda boleh mengangkat tangan di simbol, menggunakan simbol tangan di Clubhouse ini jika anda ada soalan atau pandangan atau ingin berkongsi cadangan berkenaan topik kita pada hari ini. Kita akan naikkan anda untuk menjadi speaker dan supaya anda boleh bertanyakan ataupun memberi pendapat berkenaan tajuk kita pada hari ini. Baik, saya rasa lebih baik kita bergerak terus ke tajuk kita hari ini, iaitu lemahnya kuasa lunak di Malaysia. Baik, saya rasa saya pasti yang di bawah memang menunggu, menunggu suara Sol. Jadi Sol, soalan pertama, definisi literal ataupun terus ke definisi konseptual tajuk kita pada hari ini, apa itu kuasa lunak? Silakan Sol. Okey, baiklah. Terima kasih banyak kepada saudara moderator. Dan sebenarnya, tapi sebelum saya menjawab persoalan tu, saya ingin memahamkan rakan-rakan pendengar yang berada di dalam Clubhouse ini dengan satu konsep, iaitu sebenarnya tajuk tu hanya bersifat pancingan. Okey, dia bukan fokus utama kita. Saya minta maaf ya, awal-awal. Okey, tapi yang penting macam ni. Tajuk tu bersifat pancingan, maksudnya kita bukanlah sebenarnya nak berbual atau mengkaji sidik. Atau
Kita perlu tahu apa perlu, kenapa perlunya sesebuah negara itu untuk memiliki kuasa lunak. Dan seterusnya, insyaAllah kita akan berbincang tentang bagaimana kita, saya tak kisahlah pembaca atau bukan pembaca, kita sebagai rakyat Malaysia, bagaimana kita boleh menyumbang kepada kuasa lunak ini. Okey, jadi demi untuk menjawab soalan yang diajukan oleh saudara moderator sebentar tadi, iaitu apa maksud kuasa lunak, baik, jika orang bertanya kepada saya, kalau orang tanya pada saya, jelaskan kepada saya apa maksud kuasa lunak dalam satu perkataan, saya akan jawab tarikan. Saya ulang sekali lagi, tarikan. Okey, baiklah, macam ni. Dalam kajian hubungan antarabangsa, untuk mereka-mereka yang tak berapa serasi dengan istilah hubungan antarabangsa, hubungan antarabangsa ni sebenarnya satu kajian yang mengkaji hubungan antara negara dengan negara. Macam negara Amerika dengan negara Rusia, negara Amerika dengan Malaysia, negara Malaysia dengan Indonesia. Yang penting macam hubungan antara negara dengan negara, itulah yang namanya hubungan antarabangsa. Baik, dalam bidang kajian ni ada satu istilah yang bernama kuasa lunak. Kuasa lunak ni merupakan lawan kepada kuasa keras. Okey. Baik, kuasa lunak ni dia bermaksud keupayaan untuk mempengaruhi dan membentuk tanggapan ramai terhadap sesebuah entiti negara tanpa paksaan. Ingat kata kunci dekat sini, tanpa paksaan. Baik, saya bagi analogi magnet lah. Saya bagi analogi magnet. Sebab magnet secara umumnya dia menarik logam, betul tak? Jadi macam ni, kita bayangkan sebuah magnet yang setebal buku 200 muka surat dan kemudian kita bayangkan magnet kedua, iaitu magnet setebal pensel. Cuba kita fikir secara logik, yang mana daya tarikan terhadap logamnya akan jadi lebih kuat? Sudah semestinya yang setebal buku tadi tu tak? Sebab kuasanya lebih besar, saiznya lebih besar. Jadi macam itulah juga dengan kuasa lunak ni. Negara-negara yang memiliki kuasa lunak yang lebih kuat, dia mampu menarik minat negara-negara lain terhadapnya. Okey, saya nak membentangkan satu fakta yang rata-rata orang dah tahulah, sama ada kita suka ataupun kita tidak suka, iaitu Amerika Syarikat dia menguasai dunia bukan sahaja melalui kekuasaan tentera atau ekonomi je, tetapi melalui Hollywood macam movie atau drama ataupun komedi ataupun play macam tu, dan juga music popular. Saya yakin sangat-sangat semua di antara kita mesti pernah dengar istilah Hollywood, betul tak? Dan saya percaya kebanyakan kita, kebanyakanlah, pastinya ada artis-artis atau selebriti yang kita paling minat dalam Hollywood tu. Tak kisahlah sama ada James Bond ke, James Bond pula saya, sama ada Matt Damon ke atau Johnny Depp ke atau siapa-siapalah macam tu kan, tak kisahlah apa, dan juga muzik penyanyi pun sama juga. Baik, jadi itulah dia apa yang dimaksudkan dengan kuasa lunak, iaitu tarikan sesebuah negara terhadap negara-negara lainnya. Okey, jelas tak? Jelas. Jelas. Kalau Sul yang bagi penjelasan, biasanya jelas lah. Alhamdulillah. Definisi yang sangat jelas lah daripada Sul. Sul ada tambahan ke pasal definisi? Nak ada tambahan lagi? Tak ada. Okey, setakat itu saja. Baik. Itu definisi. Ya, silakan Aslam. Tarikan. Iya. Ya betul. Sebab tu saya datangkan analogi magnet tadi tu. Baik. Jelas. Sul definisikan perkataan kuasa lunak. Perkataan kuasa lunak dalam satu perkataan, iaitu tarikan. Dan ia juga adalah lawan kepada kuasa keras. Dan ia juga ada keupayaan untuk mempengaruhi sesebuah entiti tanpa paksaan. Itu adalah point perbincangan kita, point kepada definisi kuasa lunak, iaitu tanpa paksaan. Baik, Sul, terima kasih untuk definisi pada hari ini. Saya pasti ini memberi penjelasan kepada rakan-rakan di bawah ataupun kita sendiri sebenarnya, Aslam, berkenaan dengan apa ni, tajuk perbincangan atau tajuk diskusi kita pada hari ini. Saya nampak ada yang dah mula naik untuk nak tanya soalan.
Boleh kita bagi ruang dulu. Kak Saidah. Ya. Silakan, Kak. Assalamualaikum. Awalnya panggil. Waalaikumsalam. Ataupun Itulah nak awak nak dia. sebab dah naik dulu. Sebab saya yang apa invite, saya yang invite kau. Saja invite. Kalau macam ada nak tak pusing oi. Okey. Ya 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 ya. Kalau okay. akak dah ready boleh, boleh teruskan dengan apa-apa jenis soalan yang akak dah ready. Kalau dah ready. Alright. Saya tertarik tadi apa yang okey sebelum tu. Assalamualaikum, selamat pagi. Sorry, lupa pula. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Okay. Tadi sewaktu Sol mendefinisikan tentang kuasa lunak. Jadi apa yang saya boleh faham kalau dari segi politiknya kita boleh tahu kuasa lunak ni adalah soft power sebenarnya. Dan soft power ni sebenarnya dia bahaya juga. Bahaya juga sebab ya semua benda pun ada kebahayaan dia. Tadi Sol kata kuasa lunak ini adalah kuasa yang tanpa paksaan. Tapi kita ini saya nak tanya pendapatlah sebab apa yang kita boleh faham menggunakan popular culture sebagai contoh Hollywood ataupun di Malaysia sendiri berlaku benda ni sewaktu tahun 1994 lah senang cerita. Waktu tu zaman we know that Mahathir pada zaman Mahathir soft power sangat sangat kuat sebenarnya. Sebab kita boleh nampak apa yang berlaku adalah bagaimana government dan juga opponent pembangkang dan juga kerajaan menggunakan soft power untuk mewujudkan satu apa tarikan tadi yang Sol kata tu, tarikan kepada rakyat. Yang ini mereka menggunakan nasyid dan juga rok kapak. Waktu tu rok kapak memang rambut panjang dikategorikan sebagai budaya kutu, budaya sampah, seleke semua tak ada masa depan. Jadi benda ni menyakitkan mata orang, menyakitkan mata masyarakat dan in fact memang ada gejala sosial pada waktu itu sebab ada konsert yang melibatkan syarikat arak apa semua. Dan government menggunakan soft power tadi tu yang Sol kata tanpa paksaan ini, tanpa paksaan underline benda ni tanpa paksaan. Benarkah soft power ni tanpa paksaan? Sebab waktu muzik rock kapak diharamkan oleh government nak dibanteras, mereka terpaksa potong rambut apa semua. Adakah ini tanpa paksaan? Itu satu. Dan masa nak masuk, mereka tak dapat peluang untuk berada di kaca TV kerana rambut mereka tu, rambut yang panjang tu. Jadi apa yang dilakukan oleh government adalah benda ni masuk surat khabar, boleh Google nanti. Government potong rambut, masuk surat khabar dan tunjuk, okay, rock juga boleh berambut pendek. Jadi awi apa semua potonglah rambut sebab nak nak bagi peluang kepada rakan-rakan lain nak cari rezeki, nak masuk TV. Jadi di sini ada tanpa paksaan, ya, quote unquote tanpa paksaan. Sebenarnya mereka sedang memaksa satu kelompok untuk menarik kelompok yang lain. Dan apa yang berlaku kepada opponent pula, government, PAS lah senang cerita waktu tu, mereka ambil apa belia pemuda lah, pemuda PAS, mereka nak tarik belia-belia untuk masuk PAS, mereka ambil rok kapak ni menjadikan salah satu apa persembahan, ya, ada tua apa semua, mereka libatkan orang-orang yang rok ni. Dan berbalik pula kepada government tadi sebab orang dah waktu tu Arkam, ya, 1994 waktu tu 90-an Arkam sangat mencanak naik, orang nak kehidupan Islam. Jadi and before that dah ada revolusi kaum muda kaum tua pun waktu tu, dan waktu tu Arkam naik balik and rangkaian mereka besar sampai sekarang besar. Dan pada 1994, Arkam diharamkan oleh government, tapi okay, waktu tu nasyid kan?
nasyid dikontemporerikan menjadi popular culture. Dan government ambil nasyid tu pada dah diban waktu waktu apa akam diban, dan dalam pula government buat apa Astaghfirullahalazim department yang nasyid apa benda semua ni. Jadi nampak tak kat situ, adakah benar soft power ini tidak ada paksaan? Adakah ini adalah false consciousness? Sedangkan sebenarnya soft power ini adalah satu agenda hegemony government maupun opponent untuk rakyat. Jadi apa pendapat Sol, sebab Sol meletakkan tanpa paksaan tadi. Sebenarnya kalau pendapat saya, ada paksaan, tapi tanpa paksaan itu hanyalah diletakkan dalam psyche masyarakat menjadi false consciousness. Itu je. Okey, baiklah. Terima kasih Kak. Saya jemput Sol untuk respon. Silakan Sol. Okey, terlebih dahulu untuk saudara moderator, saya meminta supaya kita sekurang-kurangnya pergi kepada soalan ketiga dahululah sebelum kita membuka kepada persoalan. Sebab saya rasa macam soalan ni agak kehadapan. Saya taklah nak cakap soalan Kak Saidah, Kak Eja tu salah, tetapi saya dah susun soalan-soalan ni supaya rakan-rakan pendengar lebih memahami konsep terlebih dahulu. Jadi itu jelah pandangan saya. Aku yang invite tadi. Aku yang invite semua. Aku saja nak nampak komen kat atas. Tak apa, proceed je. Tadi kita akan back dengan apa soalan ke Ijo. Macam okay. Tak mengapa. Tapi saya teringin untuk menjawab soalan Kak Eja terlebih dahulu ya. Okey, sebenarnya dari segi definisi, kuasa lunak memang bermaksud tanpa paksaan. Manakala kuasa keras atau kuasa kasar, kuasa keraslah senang cerita, memang bersifat paksaan. Okey, Kak Eja macam ni ya. Kalau kita ambil dari segi definisi, memang dia bermaksud tanpa paksaan. Tetapi wujud sesetengah pihak, tak kisahlah individu, sekumpulan mahupun kerajaan, kadang-kadang mereka memalsukan nama tersebut. Mereka mengatakan, oh ini adalah demi kuasa lunak, tetapi apa yang mereka lakukan itu sebaliknya. Bukan seorang dua orang sahaja yang bertindak sedemikian, ada ramai orang macam tu. Macam contoh, hanya sekumpulan minoriti sahajalah di Timur Tengah sana, di kawasan-kawasan yang negara-negara Arab, terdapat wujudnya gerakan-gerakan yang ekstrim dalam Islam. Mereka membunuh, meletupkan diri, membunuh, dan mereka mengatakan mereka lakukan kesemua itu atas nama Nabi Muhammad SAW atau atas nama Islam, dan tak kurang juga dengan agama Kristian seperti Lord Resistance Army, Lord LRA yang berada di Uganda, yang kononnya atas nama Kristian mereka membunuh. Dan begitu juga dengan KKK, Ku Klux Klan, mereka kononnya atas nama Kristianisasi tapi mereka membunuh dan menganiaya orang lain. Jadi maksudnya, kalau dari segi definisi, betul kita kena mengikuti definisi, tetapi boleh jadi sesetengah pihak mengambil kesempatan dengan menggunakan nama tersebut demi menjustifikasikan, mewajarkan tindakan mereka. Jadi maksudnya yang penting dekat sini saya nak konklusikan, kita nak tahu itu kuasa lunak atau tidak kuasa lunak, kita tengok adakah tindakan itu selari dengan kata-katanya. Okey, jadi itulah saja, saya harap menjawab soalan. Baik, terima kasih Sol. Ia menjawab soalan. Minta maaf sebab kita memberi peluang terus kepada orang untuk... Okey, tak apa. Pendefinisian oleh Sol, pendefinisian kita punya tajuk diskusi ni sudah saya rasa membuka sedikit pandangan ataupun pendapat masing-masing, pendapat rakan-rakan di bawah. Soalan seterusnya Sul, hari ni kita bercakap pasal lemahnya kuasa lunak di Malaysia. Soalan pada Sul, pada pandangan Sul, apa perlunya sesebuah negara itu, apa perlunya kuasa lunak dalam sesebuah negara itu? Minta Sul untuk respon berkenaan dengan soalan ini. Okey, baiklah.
Okey, baiklah. Terima kasih kepada Syazwan. Okey, bagi menjawab kenapa perlunya, saya ingin membentangkan para pendengar sekalian akan rantaian ekonomi kalau saya tak silap. Ini saya bercakap secara umum lah ya. Saya tak masuk kepada makro atau mikro ekonomi yang mana bukanlah saya merupakan ahlinya untuk berbahas berkenaan itu. Oleh itu, saya hanya bercakap secara umum saja. Okey, bayangkan sebuah hotel. Business hotel ya. Business hotel tu kita bayangkan dia mendapat untung daripada pelanggan-pelanggan ataupun mereka yang menginap di hotel tersebut. Dan kemudian untung yang hotel tersebut dapat mereka gunakan untuk mengulang semula modal mereka. Sama ada dia pergi ke kedai makanan, mereka membeli makanan untuk menjamu selera para para pelanggan-pelanggan mereka. Dan kedai makanan setelah mendapat untung daripada hotel tersebut, dia akan pergi ke kilang bahan mentah, kilang-kilang bahan mentah yang menghasilkan makanan-makanan dalam kuantiti yang banyak bagi mereka beli secara pukal. Dan seterusnya, kilang itu mendapat untung dari kedai makanan. Okey, kedai dia dapat untung dari kedai makan, dia akan pergi pula kepada kedai perkakasan yang menjual jentera-jentera mesin ataupun menjual barang-barang yang diperlukan untuk sesebuah kilang itu beroperasi. Dan begitulah seterusnya saling berkait rapat di antara satu sama lain, dan mereka saling bergantung di antara satu sama lain, sebab itulah dinamakan rantai. Okey, dan yang mana kalau jatuhnya salah satunya maka akan jatuhlah kesemuanya. Okey, kita umum sedia maklum kita berhadapan dengan pandemik global, betul tak? Jadi segala ekotourism atau pelancongan-pelancongan atau hotel, bisnes-bisnes hotel mengalami kerugian yang sangat besar disebabkan orang tidak lagi boleh mengembara ke sana kemari. Jadi hotel-hotel ni tak dapat nak membeli makanan-makanan seperti contoh yang saya dah nyatakan tadi, betul tak? Lepas tu begitu juga kedai makanan ni tak dapat nak membeli dari kilang bahan mentah. Dan begitulah juga apabila jatuhnya hotel, yang lain pun turut jatuh kerana mereka tak dapat keuntungan yang mereka dapat sebelum ni. Tetapi sebaliknya, kalau naik salah satunya, maka yang lain pun turut akan naik. Macam yang saya dah sebutkan tadi. Okey, macam contohlah, kita bayangkan, seandainya kuasa, kalau negara itu memiliki kuasa lunak yang baik, orang-orang luar, macam kita ambil contoh Jepun lah, Jepun, supaya nak bagi para pendengar lebih nampak dengan contoh ini. Jepun memiliki prestasi. Kita terkenal Jepun dengan masyarakatnya yang sopan santun. Mereka maju ke hadapan. Mereka memiliki teknologi yang sophisticated. Kita ada image yang baik apabila berbicara tentang Jepun. Maka ramai orang berseronok atau seronok untuk membeli produk-produk Jepun, seronok hendak melancong ke negara Jepun, seronok hendak membeli barang-barang Jepun. Maka dari situlah ekonominya meningkat naik. Macam tu. Sebab malah tak kurang juga, bukan sahaja dari segi bisnes ya, saya boleh cakap dari segi sosioekonomi atau sosiobudaya, yang mana orang-orang luar ni sangat berminat untuk dengan Jepun, untuk mempelajari budaya Jepun, mempelajari sejarah Jepun, mempelajari bahasa Jepun itu sendiri. Jadi itulah kelebihannya atau kepentingannya kenapa sesebuah negara itu perlunya akan kuasa lunak. Dia supaya lebih senang kita nak berbisnes dengan negara-negara lain dan meningkatkan kekayaan kita. Okey, saya harap itu menjawab soalan ya, Saudara Syazwan. Ya, ya. Terima kasih Syul atas jawapan tersebut. Kenapa perlunya sesebuah negara itu dengan kuasa lunak, mengikut Syul, ia kerana ia bersaling saling berkait rapat antara satu sama lain. Contoh yang Syul bagi tu, aku berpendapat contoh yang Syul bagi iaitu negara Jepun. Adalah contoh yang aku kira sangat dekatlah di hati kita, masyarakat di Malaysia. Ya, so kadang-kadang kalau ada rakan-rakan, kadang-kadang Sul, bila kita bercakap tentang paling mudah lah, paling general lah, yang bila kita bercakap pasal negara Jepun ni, contohnya dari sudut kebersihan, Sul, kita tahu untuk kita lah, untuk kita yang mungkin kita ataupun beberapa rakyat Malaysia lain yang tak pernah ke Jepun, kita tahu kita dilunakkan betapa negara Jepun ini mempunyai adalah sebuah negara yang sangat bersopan santun, dan yang paling kita biasa dengar, negara ni bersih. Kita pernah betul tengok aja, kita tahu ini adalah antara tarikan tarikan yang dah dilunakkan kepada kita
di Malaysia. Jadi contoh yang Suf bagi tu sangat baik. Membuka lebih banyak ruang, membuka lebih banyak ruang untuk kita berbincang berkenaan dengan apa ni, tajuk diskusi kita pada hari ini. Terima kasih, Suf. Baik. Soalan seterusnya, Suf. Kita dah tahu definisi kuasa lunak. Kita dah tahu kenapa perlunya kuasa lunak dalam sesebuah negara. Sul, apa jadi kalau sesebuah negara itu kuasa lunaknya lemah? Silakan, Sul. Okey, terima kasih Syazwan untuk soalan itu. Sebenarnya tak jauh beza dengan apa yang telah saya nyatakan sebentar itu tadi, tetapi sifatnya bersifat songsang dengan jawapan tadi ya. Maksudnya kalau kuasa lunak sesebuah negara itu tinggi, kuat, besar, berpengaruh kan macam tu, maka negara tersebut akan memperoleh keuntungan yang banyak sebab negara-negara lain berebut-rebut nak berbisnes dengan mereka. Orang-orang luar berebut-rebut untuk bekerja di negara mereka. Orang-orang luar berebut-rebut mempromosikan negara mereka di negara-negara mereka, orang luar ini sendirilah. Jadi kalau sesebuah negara itu kuasa lunaknya lemah, maka dia akan berlaku berbalik berbanding tadi. Sebaliknya, iaitu kita macam bila kita nak berbisnes, ini contoh kalau lemah yang tahap kronik lah. Bila kita nak berbisnes, tiada keinginan sebab kita tidak memiliki prestige. Lepas tu orang-orang luar pun tak berbicara berkenaan dengan negara kita sebab negara kita ialah tak terkenal, satu hal. Jadi maksudnya keuntungan atau kekayaan itu tak dapat berkembang dengan baik apabila sesebuah negara itu kuasa lunaknya lemah. Jadi itu sajalah jawapannya. Jelas. Jelas. Bila ia sangat contradict dengan jawapan Sul di soalan nombor 2 tadi. Bila kuasa lunak ini lemah, maka tiada tarikan untuk negara lain berurusan dengan negara Malaysia, dan juga negara kurang ada perbincangan ataupun kurang ada negara yang bercakap tentang negara-negara yang kurangnya kuasa lunak di negara mereka. Baik, selesai sebenarnya 3 soalan yang membuka definisi dan konsep perbincangan kita pada hari ini. Buat rakan-rakan di bawah, kami, saya dan panelis hari ini membuka ruang seluas-luasnya kepada rakan-rakan yang ingin bertanyakan soalan ataupun ingin memberi pandangan berkenaan dengan tajuk perbincangan kita pada hari ini. Baik. Sul, saya teruskan, aku teruskan dulu dengan soalan dan seterusnya sebab kita, sebelum kita bagi ruang kepada rakan-rakan yang ingin bertanyakan soalan. Baik Sul, hari ini kita tahu kita nak berbincang pasal kuasa lunak yang lemahnya kuasa lunak di dalam sesebuah negara, tapi hari ini kita nak fokuskan kepada negara Malaysia. Sul, siapa yang bertanggungjawab? Siapa yang bertanggungjawab untuk nak menguatkan ataupun memantapkan kuasa lunak dalam negara Malaysia ni? Government, jiran sebelah, rakan-rakan di clubhouse atau bagaimana? Silakan Sul. Okey, baiklah. Sebenarnya setelah menjawab 3 soalan asas ni, saya kira sudah boleh kalau membuka ruangan untuk rakan-rakan lain bertanya. Tapi tak mengapa kalau, maksudnya okeylah kalau lepas ni kita nak bertanya sesi soal jawab. Dan lagi satu, saya nak, sebelum saya menjawab soalan yang diajukan Syazwan, saya ingin menegaskan yang kita di Clubhouse hari ini, kita bukan nak berbincang siapa yang betul, siapa yang salah. Tetapi kita nak berbincang supaya kita memahami sesama kita. Kita nak meluaskan ufuk pemikiran kita. Kita nak berkongsi pendapat. Jadi macam kalau soalan-soalan seperti yang ditanyakan dengan oleh Kak Eja tadi atau siapa-siapalah lepas ni, tak ada masalah ya. Saya tak menidakkan sebarang soalan. Malah soalan Kak Eja sendiri tadi saya kagum. Apabila daripada soalannya saya tahu bahawa Kak Eja seorang yang begitu berpendidikan, orangnya luas pembacaannya dan banyak pengetahuannya akan keperincian tentang kuasa lunak ini, okey. Jadi kita, matlamat kita di Clubhouse ini adalah hendak membuka minda kita supaya kita boleh berfikir dengan lebih efektif insyaAllah
disebabkan kita mempelbagaikan sumber informasi kita. Baik, untuk menjawab soalan yang dilontarkan oleh saudara Syazwan tadi, siapa yang bertanggungjawab untuk memantapkan kuasa lunak? Okey, kalau nak jawab secara ringkas, maknanya kita senang cakap kerajaan je lah kan. Tapi kita ambil jawapan yang lebih bertanggungjawab. Okey, maksudnya saya percaya sebenarnya setiap individu atau warga negara kita di Malaysia ini tanpa mengira latar belakang wajib untuk memainkan peranan masing-masing demi memantapkan kuasa lunak tersebut. Okey, saya nak tegaskan terlebih dahulu, lain-lain orang lain peranan. Okey, kalau contoh kerajaan dia mestilah peranannya lebih besar. Tapi kalau kita yang kecil-kecil ini kita memainkan peranan kita lah. Walaupun lebih dalam skala yang kecil macam tu. Okey, saya nak mengambil contoh yang ditulis oleh saudara Aiman Rashdan Wong dalam buku beliau yang bertajuk Dunia Tanpa Tembok. Ada satu topik yang namanya Perang Kuasa Lunak, di mana dalam artikel tersebut, saudara Aiman Rashdan Wong menyatakan maju atau berjayanya Korea Selatan dalam memperkenalkan budaya mereka adalah kerana kerajaan mereka melaburkan berbilionan dolar untuk memajukan, menaikkan taraf muzik, industri muzik mereka, industri filem mereka, industri pelancongan mereka, macam itulah, demi untuk memiliki prestij di antara memiliki prestij di mata dunia. Macam tu. Jadi maksudnya dekat sini, kita memanglah kita senang je nak cakap kerajaan sepatutnya buat, kerajaan sepatutnya bertanggungjawab. Tapi kalau kita asyik kerjanya menuding jari saja tanpa kita ada sebarang usaha untuk memajukan diri kita, lama-lama benda takkan jadi. Jadi daripada kita asyik nak menuding jari, kata orang tu patut buat tu, orang ini patut buat ini, lebih baiklah kalau kita masing-masing memainkan peranan kita, ya. Okey, tapi sebelum tu saya nak kongsikan betapa berbangkitnya Korea Selatan itu. Macam pada tahun 1997 macam tu, ada satu ujian yang namanya TOPIK, iaitu Test of Proficiency in Korean. Siapa-siapa yang mempelajari bahasa Jepun punya yang peringkat antarabangsa mesti serasi dengan istilah JLPT, Japanese Language Proficiency Test. Okay, jadi dekat sini pada tahun 1997 seramai 2,274 orang asing yang mempelajari bahasa Korea. Okay, tu tahun 1997 ya. Tapi pada tahun 2010, seramai 44,477 orang yang mempelajari bahasa Korea. Dan jika dibuat analisis perbandingan, maka peningkatan adalah sebanyak 1,955% peningkatan. Nampak tak nampak? Maksudnya orang-orang luar begitu tertarik untuk mempelajari bahasa Korea, mempelajari budaya Korea. Tak, bukan itu saja, malah orang-orang luar teringin untuk melakukan bisnes dengan orang-orang Korea Selatan lah secara umumnya. Jadi dekat sini saya ingin menyeru rakan-rakan pendengar sekalian, kita dah lihat betapa berjayanya Amerika Syarikat dalam kuasa lunak mereka, sama ada kita suka atau tak suka, sebab nampak sangatlah Hollywood kat sini kan. Dan kita juga nampak betapa Korea Selatan itu memiliki kuasa lunak yang ampuh, begitu juga dengan Jepun. Jadi saya ingin mengajak rakan-rakan pendengar sekalian, bila pula tibanya giliran kita? Bila pula tibanya giliran orang-orang luar terkinja-kinja untuk belajar bahasa kita, belajar budaya kita, belajar sejarah kita? Jadi inilah dia saya nak tekankan, kita mainkan peranan masing-masing. Kita berhentilah menuding jari cakap, okey, mungkin kita tak memiliki apa yang Korea Selatan itu memiliki. Macam contoh Korea Selatan memiliki kerajaan yang suportif, kerajaan yang menyokong dalam hal kuasa lunak ini, dan mereka juga tak menghadapi masalah dengan kekangan bahasa sebab mereka satu bangsa satu bahasa kan. Tapi kita mungkin, kerajaan kita mungkinlah, ini daripada apa yang saya tahu ya, jika rakan-rakan mempunyai pengetahuan yang lebih baik maka sila kongsikan dengan saya. Macam kita mungkin memiliki kerajaan yang kurang menyokong akan hal ini. Dan dalam pada masa yang sama, kita juga bergelut dengan isu bahasa, yang mana bahasa Melayu ini seolah-olah dipertikaikan di dalam negara Malaysia itu sendiri.
Maka itulah dia saya nak mengajak rakan-rakan sekalian kita saling memainkan peranan kita masing-masing. Sebab itulah saya teringin hendak memuji kepada saudara Hafiz Latif ataupun kita lebih mesra sebagai Bang Fiz kan. Iaitu apabila kali pertama, saya ingat lagi tahun lepas kali pertama saya menonton video beliau, saya terkejut tau. Saya terkejut, dia ni cakap bahasa Melayu tapi bercakap bahasa Melayu yang penuh. Maksudnya bahasa Melayu yang baik lah begitu. Dan bila saya dengar tu, saya rasa terpesona. Ya, rasa macam, ada yang orang macam ni. Waktu bila tu saya mula buat sedikit cari gali, saya mula mengetak cuba ambil tahu siapa Hafiz Latif ni. Masa tu belum sertai BookTube lagi, BookTube Malaysia lagi. Jadi bilalah saya dah tahu beliau Presiden Persatuan BookTube Malaysia dan apa-apa semua tu, jadi saya pun tanpa berfikir panjang menyertailah, memandangkan saya pun turut mengusahakan perkara itu. Dan juga seperti YouTuber lain macam Kak Nur Samila Samsudin ke, ketika Kak Nur Samila Samsudin malah dalam sesi Clubhouse ini pun, Kak Nur Samila Samsudin memulai menggunakan kosa kata yang saya tidak pernah dengar sebelum ni. Jadi bila saya dengar tu, apa dia cakap ni? Ini perkataan apa ni? Lepas tu terus buat cari gali. Jadi, dan ditambah lagi dengan Kak Nur Samla Sarasudin telah mengeluarkan video baru yang sebelum videonya bungkusan beliau, yang mana beliau melakukan ulasan di Ang Sang Hero yang ditulis oleh Melur Jelita, arwah Melur Jelita kalau tak silap saya. Dalam itu, selain beliau merincikan tentang ulasan buku tersebut, beliau memetik juga kata-kata, bukan beliau memetik, sorry, beliau berkata juga betapa kita ini kaya dengan khazanah. Maksudnya, generasi terdahulu kita bukanlah orang-orang yang mundur dimajukan oleh orang-orang Eropah seperti propaganda-propaganda sesat yang disebar-sebarkan tu. Tetapi bangsa kita, generasi kita sebelum ini pun memiliki kajiannya, memiliki nilai intelek mereka, memiliki falsafah mereka tersendiri. Tapi sayangnya kita kurang perkenalkan benda itu. Jadi sebab itulah, tak nak cakap lebih panjang lagi, saya lebih nak konklusikan bahawa untuk menjawab soalan siapa yang bertanggungjawab tu, saya memilih untuk kita semua. Kita semua bertanggungjawab untuk memainkan peranan kita dalam menyumbang kepada kuasa lunak ini. Okay, saya harap itu menjawab persoalan. Menjawab. Sul, terima kasih banyak untuk soal, untuk jawapan tersebut. Sul, bila bercakap pasal Sul yang terpesona dengan betapa baiknya, baik kata yang dikeluarkan oleh Bumpies. Sebenarnya saya juga nak menzahirkan keterujaan kenapa saya sangat teruja untuk bersama dengan tim Book Sejen juga adalah apabila saya mendengar kalian, which is Soul, Bang Peace dan rakan-rakan yang lain menggunakan bahasa yang baik, baku, bahasa yang betul ketika bertutur. Begitu jugalah saya terpesona dengan kalian semua. So, saya tak nafikan apa yang Sul katakan tadi. Bang Peace ataupun speaker-speaker lain lah, kita sebut Bang Peace banyak kali ni, sekejap dia naik lah tu. sebab kami di Book Sejen masih lagi kekal berlorat utara. Jadi bila kami dengar kalian bercakap dengan kami tak menafikan identiti kami. Identiti kami insyaAllah kami akan kekalkan. Cuma bila kalian menggunakan bahasa yang baik, baku, ia merangsang ataupun belajar dan tahu menggunakan bahasa dengan lebih lebih baik. Terima kasih Sul. Saya tertarik dengan jawapan Sul. Hello? Dengar? Dengar? Okay. Okay, sila.
Okey, baiklah. Macam ni. Tadi soalannya adalah saya kurang jelas soalan Aslam. Apa maksud Aslam sebenarnya? Silakan sekali lagi Aslam. Ya, dapat. Faham. Baiklah, okey. Terima kasih banyak Aslam kerana memperjelaskan soalan beliau sebentar itu tadi sekali lagi. Baiklah, bagi menjawab soalan ini, saya tak nafikan betul adanya stigma bahawa bahasa Melayu itu adalah bahasa yang dipertuturkan oleh orang-orang kampung. Malah ada yang lebih mengangkat dan mengagung-agungkan bahasa Inggeris. Katanya dengan berbahasa Inggeris ini, ia lebih berkelas, ia lebih berkelas atasan, ia lebih berprestige. Orang-orang yang berbahasa Inggeris ini akan kelihatan lebih intelek, memiliki fakulti intelek yang lebih meluas. Ada, saya tak nafikan wujudnya stigma begitu. Dan itu antara perkara yang menyedihkanlah kerana kita lihat dalam Malaysia sendiri yang bahasa kebangsaannya bahasa Melayu, wujud stigma atau yang negatif sebegitu. Tapi sebelum saya hendak menjawab soalan saudara Aslam tadi, saya teringin nak menegaskan satu perkara lah yang saya menyebut tentang Amerika Syarikat, tentang Korea Selatan, tentang Jepun dan lain-lain itu. Saya sebenarnya bukan nak mengatakan bahawa benda-benda itu salah. Jangan tengok, jangan beli, jangan like, jangan share, jangan follow diorang semua-semua ni. Tak, saya tak cakap begitu. Dan malah bukanlah tempat saya untuk menentukan apa yang betul dan apa yang salah. Cuma saya ingin mengajak rakan-rakan pendengar sekalian cuba berfikir. Kita gembira dengan pencapaian mereka. Bila pula kalanya untuk kita gembira dengan bahasa kita, budaya kita, sejarah kita? Bila pula kalanya untuk perkara macam tu tercapai? Baik, untuk menjawab soalan tadi, apa yang kita perlunya untuk membasmi atau membantras stigma negatif tentang inferiornya bahasa Melayu ini, ya, ia adalah kita kena perbanyakkan menggunakan bahasa Melayu. Okey? Dia macam ni. Dia begini, kita kena maaf, macam ni. Sebab utama kenapa orang kurang menggunakan, ni salah satu sebab lah kenapa orang kurang menggunakan bahasa Melayu adalah kerana mereka kurang serasi dengan beberapa istilah dalam bahasa Melayu. Jadi untuk atasi masalah itu, kita kena kerapkan penggunaan. Kerana apa? Kerana keserasian itu, atau dalam bahasa Inggerisnya familiarity, keserasian itu sangat bergantung kuat dengan kekerapan. Semakin kerap kita menggunakan tu, semakin serasilah masyarakat dengan istilah-istilah ataupun penggunaan bahasa Melayu. Tak kisahlah dari sudut yang lebih berkelas tinggi seperti akademia ataupun benda-benda yang berprestige macam tu. Jadi kata kuncinya dekat sini adalah kita kerap menggunakan bahasa Melayu kita atau istilah-istilah yang dalam inventory bahasa Melayu kita demi nak membasmi stigma tersebut. Okey, saya ingin bawakan contoh ya pada tahun ini daripada apa yang saya tahu ya. Pada tahun di Amerika Syarikat sana, pada tahun awal 80-an, ketika itu komputer baru-baru diperkenalkan tau. Sebab sebelum-sebelum tu hanya kerajaan sahaja yang menggunakan komputer. Itu untuk tujuan teknologi peperangan mereka lah. Tetapi ketika komputer mula memasuki pasaran untuk diperkenalkan kepada orang ramai, pengguna, orang bisnes, guru-guru dan sebagainya, mereka juga berasa canggung, awkward. Mereka berasa tak serasi. Mereka juga berasa canggung apabila mereka nampak istilah Windows tertingkap, software, boots, istilah-istilah komputer-komputer ni. Mereka pun berasa pelik. Kenapa namanya Windows? Kenapa namanya frame? Kenapa namanya itu? Kenapa namanya ini? Tapi setelah komputer itu, teknologi komputer itu berkembang dengan pesat, maka tidak lagi mereka berasa tak serasi dengan istilah-istilah tersebut. Malah orang luar pun serasi dengan istilah-istilah tersebut. Contoh saya sebut software, semua orang tahu software itu apa kan? Saya sebut hardware, hardware komputer, semua orang akan tahu apa itu hardware komputer, betul tak? Ha, jadi itulah dia, nak menjawab soalan Aslam ini, kita nak membantras stigma tersebut, kita kena tingkatkan kekerapan penggunaan bahasa Melayu. Saya harap itu menjawab soalan Aslam.
Silakan. Saya tak pasti tapi silakan. Eh, Allah hilang pula. Hilang. Dia hilanglah selam. Nanti kalau nanti kalau tak apa. Nanti kalau dia masuk balik, mungkin boleh naikkan dia untuk bertanyakan soalan. Aslam, nanti boleh alert. Baik, sebelum tu, saya sebenarnya tertarik dengan fakta yang Sul kongsikan. Terdapat peningkatan individu yang ingin belajar bahasa Korea. Saya tak ada pengalaman, tak ada pengalaman, tetapi mungkin sedikitlah. Apabila apa ni orang rumah, isteri saya, apa ni adik saya menyanyikan lagu hari lahir pun dalam bahasa Korea, ini menunjukkan betapa kuatnya kuasa lunak yang mereka tak nyatakan hasrat untuk belajar secara formal, Seoul. Bukan mereka tak nyatakan hasrat untuk okay hari ni I want to go to class lah. Tak ada cakap nak pergi belajar secara formal. Tapi lihat, ia mempengaruhi urusan harian mereka sedikit demi sedikit. Yalah, apabila bila baru lepas menonton apa ni drama, siri-siri drama Korea ni, sedikit sebanyak akan mempengaruhi mereka dalam urusan harian mereka. Saya tertarik dengan fakta yang Sul kongsikan. Dan tertarik apabila soalan yang saya tanyakan siapa yang bertanggungjawab, Sul katakan setiap individu wajib memainkan peranan masing-masing demi memantapkan kuasa lunak di Malaysia. Jadi kalian yang di bawah yang mendengar, ini seruan Sul. Kita semua wajib untuk memantapkan Malaysia. Ingat. Tanamkan dalam diri kalian semua. Baik. Syazwan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Bos. Sorry. Aku menyampul sikit. Kalau dengar bising ni, sorry lah. Sebab aku tengah buat kereta. Dia saya nak beritahu. Perkongsian pengalaman. Ada seorang profesor di USM. Profesor untuk farmasi lah. Nama dia Profesor Syed Azhar Syed Sulaiman. Dia ni antara orang yang bagi aku sangat-sangat hormat dengan identiti dia sendiri sebagai seorang Melayu, sebab dia pi conference di dia rata corak dunia, dia pi dan pada waktu dia terima anugerah sebagai the best pharmacist in Asia Pacific kot, award tu dia pi ambil award tu dalam keadaan dia ni berpakaian busana Melayu, bertenggolok dan sebagainya. Kiranya dia bawa identiti dia. Aku nak relate dengan apa yang Sul kata tadi. Memang sekarang ni memang kita nak kena perjuangkan bahasa kita sendiri, bercakap dalam bahasa kita, tak kira lah lorat ke ataupun bahasa baku ke, asal kita sebut apa, asal kita bercakap dalam bahasa kita tu, aku rasa itu dah cukup promosi dah. Dan lagi satu, jangan malu. Kalau Profesor Syed Azhar tadi tu dia boleh berbangga dengan busana yang luaran tu. Dia boleh pakai benda tu untuk tunjuk dekat orang ramai dan dia the best pharmacist dekat dalam Asia Pacific. Why not us? Faham tak? Kiranya kita, kenapa kita tak rasa bangga dengan benda yang sama? So macam busana ke, berbahasa ke, aku rasa tak kira lah apa kita, apa latar keturunan apa pun, kita kena bangga lah dengan identiti yang kita ada tu. Aku sekadar respon kepada apa yang Sul kata tadi. Terima kasih. Setuju. Jangan malu untuk membawa identiti kita kerana kita tak tahu suatu hari nanti ia sebenarnya telah membawa kuasa lunak untuk mempengaruhi negara lain dengan deh, jangan bagi malu aku lah, Salam. Jangan bawa, boleh bawa nasi kandak ke peringkat antarabangsa. Tapi saya tak boleh bayangkan, Sul, kalau nasi kandak ni kita bagi dekat rakan-rakan ataupun orang Eropah, baru dia tahu betapa powernya nasi kandak ni. Tak ambil nasi kandak tu bagi kat Bampis pun cukup lah. Okay, bagilah saya juga. Okay, baik. Sul dah jawab kat kita. Siapa yang bertanggungjawab? Sul katakan kita semua berperanan.
Baik, hari ni kita nak tahu daripada Sul. Sul seru kita semua untuk memainkan peranan masing-masing demi memantapkan kuasa Luna. Sul, kami semua nak tahu. Bila Sul katakan kami semua memainkan peranan masing-masing, kami nak mula daripada mana, Sul? Sebagai rakyat Malaysia, di mana kami patut bermula? Silakan, Sul. Baik, terima kasih untuk saudara moderator atas soalan itu ya. Okey, baik. Sebenarnya tadi saya dah tekankan akan peranan setiap individu warga yang merupakan warga negara Malaysia ini supaya menyumbang. Tak kisahlah menyumbang besar atau menyumbang kecil, tak kisah. Yang penting menyumbang atas kapasiti kemampuan masing-masing. Jadi satu persoalan dekat sini, dari mana sepatutnya kita bermula? Kita nak orang luar, orang Indonesia atau orang Thailand atau orang Eropah atau orang Amerika Syarikat atau orang Afrika sebelah tertarik dengan kita, kita sepatutnya mulakan dengan yang mana? Saya memilih kita mulakan dengan bahasa. Baik, sekarang ni kita tolak tepi, bukan kita mengendahkan tetapi kita fokuskan kepada bahasa terlebih dahulu. Muzik, lakonan, filem, apa benda semua tu kita letak lebih terlebih dahulu ya. Bukan nak cakap mereka tak penting, tapi kita fokuskan sesuatu yang lebih penting, iaitu saya hendak cakap bahawa saya percaya bahasa merupakan tapak asas kepada kuasa lunak. Saya mengandaikan beginilah ya. Andaikan sebuah bangunan, sebelum kita bina apa-apa bangunan sekalipun, mestilah ia bermula dengan tapak, betul tak? Kita kena pastikan tapak tersebut kukuh, tapak tersebut boleh menyokong bangunan itu apabila bangunan itu berdiri. Sebab kalau tapaknya tak kukuh, tapaknya goyah, tapaknya rapuh dan itu tidak diambil kira oleh mereka-mereka yang terlibat dalam proses pembinaan, maka bangunan atau rumah itu akan rapuh, dia akan cepat musnah, dia tak bertahan lama. Jadi saya percaya begitu juga dengan kuasa lunak ni. Kita nak buat orang tertarik dengan kita, kita nak buat orang berasa teringin dengan untuk berbisnes dengan kita, maka kita kena terlebih dahulu kita sediakan asas, iaitu bahasa. Okey, dekat sinilah saya teringin untuk memetik kata-kata daripada Dr. Umar Farouk Abdullah. Beliau ni merupakan sarjana Islam. Saya percaya beliau merupakan sarjana Islam di Amerika Syarikat sana. Siapa-siapa yang ingin mengenali beliau hanya perlu type Dr. Umar Farouk Abdullah, nanti akan jumpa. Okey, dalam salah satu syarahan beliau, ketika beliau menyampaikan syarahan berkenaan dengan teologi, Dr. Umar Farouk Abdullah menyentuh tentang bahasa. Okey, ini kata-kata beliau. Minda manusia hanya mampu berfungsi dengan lidah. Saya tak akan mampu menyampaikan apa yang berada dalam minda saya melainkan kita jumpa perkataan untuk diluahkan. Okey, ini kata-kata beliau dan saya memang terpesona dengan kata-kata beliau dan tertarik dengan kata-kata beliau ya. Yang mana cuba bayangkan situasi macam ni. Kita berasa gelisah, kita berasa takut, kita berasa tak menentu, kita berasa tak keruan. Tetapi kita langsung tak tahu apa maksud gelisah, tak tahu apa maksud tak keruan, tak tahu apa maksud takut. Jadi kita tak boleh nak memberitahu orang lain, kita tak boleh nak menggambarkan kepada orang lain bahawa kita sedang takut. Kita tak boleh nak bagi tahu ataupun kita tak mampu nak menzahirkan diri kita. Jadi itulah fungsinya bahasa. Dan seterusnya, ditekankan lagi oleh Dr. Umar Farouk Abdullah, iaitu dalam mana-mana sejarah penindasan, para penindas akan menekan bahasa orang-orang yang ditindas. Saya ulang sekali lagi, dalam mana-mana sejarah penindasan, para penindas akan menekan bahasa orang-orang yang ditindas. Cara-caranya mereka menyorokkan kajian intelek mereka, mereka sebarkan propaganda palsu yang mengatakan bahasa mereka ini mundur, mereka membuat tipu daya, bermacam-macam tipu daya. Semua itu tak lain tak bukan adalah bagi memastikan bahasa mereka bodoh dan ringkas. Ini kata-kata Dr. Umar Farouk Abdullah. Sebab apa? Supaya orang-orang yang ditindas ini tak boleh nak bercakap pasal benda-benda yang kompleks. Mereka tak boleh nak berbincang dengan benda-benda yang rumit. Macam tu. Jadi inilah saya tertarik untuk memberi tahu kepada rakan-rakan sekalian, ada sebuah buku yang bertajuk Beruratkan Dakwai Berdarahkan Raksa, ditulis oleh saudari Cik Sri Kandi, diterbitkan di bawah rumah penerbitan The Patriot. Dan saya dapati buku ini memang dia membincangkan, dia merincikan satu persatu teknik yang digunakan oleh penjajah untuk kekal berkuasa di tanah jajahannya.
Okey, kita mesti berasa hairan bagaimana Belanda boleh memegang Indonesia selama 300 tahun lamanya. Apa yang Belanda buat untuk memastikan orang-orang Indonesia ini kekal akur di bawah pemerintahan mereka. Inilah dirincikan oleh saudari Cik Sri Kandi. Satu persatu teknik itu dibongkarkan dan diulas apa yang mereka buat, apa yang mereka lakukan. Dan itulah saya dapati selari dengan kata-kata Dr. Umar Farouk Abdullah berkenaan dengan sejarah penindasan. Okey, dan kata-kata lagi daripada Dr. Umar Farouk Abdullah yang mana beliau menegaskan revolusi itu bermula dengan bahasa. Kita nak mengangkat bangsa kita dari tahap yang biasa-biasa kepada tahap yang luar biasa, maka kita kena bermula dengan bahasa. Kita kena mengangkat bahasa itu, kita kena banyak mengekspresikan diri kita, zahirkan diri kita dalam bahasa itu, banyak berhubung dalam bahasa itu. Kerana apa? Kerana menurut beliau, ada hubungan yang langsung antara kualiti bahasa dengan kualiti minda manusia. Yang mana jika manusia itu boleh bertutur dengan baik, boleh bercakap dengan baik, rasional dari segi hujah ataupun tutur butir bicaranya, maka kita boleh menjangkakan manusia ini boleh berfikir dengan baik. Okey, ini untuk poin yang terakhir. Saya harap maaflah kalau panjang. Okey, saya teringin nak ceritakan pasal kekangan bahasa yang saya hadapi ketika saya mengajar di sebuah sekolah di Taman Tun Aminah Johor Bahru. Okey, ini saya yakin cerita ini menjawab persoalan kenapa kita kena kuatkan penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Okey, kerana apa? Kerana kekangan bahasa ini bukanlah satu benda yang kita boleh ambil ringan. Okey, saya ceritakan kisahnya macam ni ya. Masa tu baru-baru lagi nak mengajar tau. Saya masih belum kenal realiti mengajar macam mana. Dan malah itu pun masih boleh dikira kali pertama juga saya berada dalam lapangan. Lepas tu saya masuk ke kelas mereka. Saya ni mengajar bahasa Inggeris tau sebab bidang pendidikan saya bahasa Inggeris. Maka saya siapkanlah segala yang namanya RPH, rancangan pengajaran harian ya, yang mana guru-guru atau mereka-mereka rakan pendidik pastinya sudah serasi dengan apa itu RPH. RPH ni adalah persediaan sebelum kita memulakan pengajaran. RPH ni lah yang menjadi segala rujukan kita. Baik, jadi mereka ini tingkatan 4, maka saya melakukanlah RPH yang saya pilih tajuk writing. Saya tajuk menulis. Maka ketika saya memasuki kelas, saya pun, okay, good morning students. So today I wanted to teach you that today you are going to be learning about writing. So please open up your textbook page there, this and that, and then turn out your this and that and all the things that necessary for all of the things that necessary. Dan kemudian saya dapati mereka ini membaca pun tak boleh. Betapa terkejutnya saya pada masa itu. Macam kita nak mengajar menulis, tapi mereka ni nak membaca pun tak boleh. Bagaimana? Kita belajar membaca dahulu, baru kita belajar menulis, betul tak? Jadi saya pun tahu, tak apalah. Kalau mereka tak apa-apa bagus dalam penguasaan bahasa Inggeris, tak mengapalah. So, okay guys, I'm going to switch in Malay. Jangan risau, cikgu akan ajarkan kamu menulis dalam bahasa Melayu. Lepas tu saya terus mengajar dan saya dapati bahasa Melayu pun mereka tak faham. Mereka ini majoriti bukan bangsa Melayu lah. Bahasa, apabila bahasa Melayu tu, bahasa Melayu pun mereka tak mampu. Saya hanya tahu dua bahasa je. Saya tak tahu bahasa mereka, bahasa ibunda mereka. Jadi pengajaran tu tak berlaku. Macam tak dapat nak diselesaikan. Tak dapat kita nak berbincang macam mana guru sepatutnya mengajar ataupun murid sepatutnya belajar. Bayangkan ya rakan-rakan sekalian, tindakan semudah mengajar dan belajar itu pun boleh terbantut disebabkan kekangan bahasa. Bagaimana mungkin kita boleh bermimpi untuk berbicara perkara-perkara yang kompleks, perkara-perkara yang sophisticated kalau kita tidak berkongsi bahasa yang sama. Jadi sebab itulah saya berasa terpanggil untuk menegaskan bahawa dari mana kita sepatutnya adalah bermula adalah dengan menggunakan bahasa Melayu dengan baik. Okey, sebab itulah saya macam tadi saya cakap, saya memuji saudara Hafiz Latif dan juga YouTuber lain seperti Kak Lala, Kak Nur Samila Samsudin begitu, yang mana mereka menggunakan bahasa Melayu dengan baik. Dan saya ingin tegaskan, ya, saya ada mempelajari linguistik. Untuk siapa-siapa yang tidak memahami atau tidak mempunyai latar belakang berkenaan linguistik, saya beri penerangan ringkas. Linguistik itu bermakna, linguistik itu satu bidang ilmu, disiplin ilmu yang mengkaji tentang sifat semula jadi bahasa.
Okey, dia mengkaji, dia bukanlah satu kajian yang menyatakan bagaimana sepatutnya bahasa itu berlaku. Sebaliknya, dia adalah kajian yang menyatakan apa secara realitinya yang terjadi pada bahasa itu. Dan salah satu jarik, salah satunya adalah bahasa campur yang memang umum kita tahu dalam masyarakat Malaysia. Dan bahasa campur ni tak ada masalah, bahasa rojak ni tak ada masalah. Kalau kita nak bercakap dalam bahasa Inggeris, tiba-tiba kita tukar ke bahasa Melayu, atau kita cakap bahasa Melayu, kita tukarkan ke bahasa Inggeris, campur-campur, tak ada masalah. Malah dalam linguistik pun, orang-orang yang mahir bertutur dalam bahasa campuran ini memiliki kemampuan ataupun proficiency, kemampuan yang baik dalam penguasaan kedua-dua buah bahasa yang dipertuturkannya. Dan benda ini tak ada masalah. Tetapi, akan tetapi apabila datang kepada nak memperkenalkan bahasa kita, kita nak memperbanyakkan bahasa kita, kita nak pasarkan bahasa kita ke peringkat antarabangsa, maka kita terpaksa tolak tepi bahasa campur. Bukanlah saya nak cakap bahasa campur ini buruk, saya menghormati mereka-mereka yang proficient untuk bertutur dalam bahasa campuran. Tetapi dalam konteks kita nak memperkenalkan bahasa ini, kita kena mulakan dengan bertutur dalam bahasa yang penuh, bahasa yang baik. Tapi kalau rakan-rakan untuk nak setakat nak berbual-bual dengan rakan-rakan, berbual dengan suami atau isteri, berbual dengan ahli keluarga menggunakan bahasa campur, benda tu tak ada masalah. Saya tekankan sekali lagi, tak ada masalah. Jadi kesimpulannya, dari mana kita rakyat Malaysia sepatutnya berusaha adalah bermula dengan bahasa. Okey, saya harap itu menjawab soalan. Maaf panjang sangat. Terima kasih Sul. Tak perlu minta maaf. Sebab saya pasti Sul, rakan-rakan di bawah ni sedang menikmati lunaknya suara dan penjelasan Sul berkenaan. Ya Allah. Kenaan dengan tajuk yang kita bincangkan pada hari ini. Baik, sedikit-sedikit saya nak ulas. Bila Sul katakan, kita tanya Sul kat mana nak bermula sebagai rakyat Malaysia, poin yang saya nak ambil adalah bila Sul katakan menyumbang atas kapasiti kemampuan masing-masing. Atas setakat mana yang kalian mampu. Tapi hari ini Sul katakan dah sebagai sebuah masyarakat Malaysia, Sul pilih untuk bermula dari bahasa. Kalau Sul dia pilih kata-kata Dr. Umar Farouk Abdullah, betul Sul eh? Saya sebut nama individu yang Sul petik nama dia, dia punya kata-kata tadi, Umar Farouk yeah, Abdullah. Okay, yeah, Dr. Umar Farouk Abdullah. Saya pun nak memetik kata-kata semestinya seniman agung kegemaran atau pilihan saya dan juga Pak D. Piramli, bahasa jiwa bangsa. Ya, kerana bahasa itu menunjukkan identiti sesebuah bangsa ataupun negara. Terima kasih. Untuk Sul, sebelum kita teruskan Sul dengan soalan yang seterusnya, ingin saya recap sedikit sebab ada rakan-rakan yang baru masuk. Buat kalian yang baru masuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian yang baru masuk, hai, selamat datang ke sesi Clubhouse Book Surgeon, yang mana hari ini kita bukan bakal dah membincangkan lemahnya kuasa lunak di Malaysia. Sedikit mungkin nak definisikan sedikit, nak recap sikit, kuasa lunak adalah satu perkataan yang Sul definisikan sebagai tarikan dalam satu perkataan. Ia adalah lawan kepada kuasa keras dan keupayaan untuk mempengaruhi sesebuah entiti lain tanpa paksaan. Itu definisi kita pada hari ini. Baik, Sul, ini Sul tak boleh tolak. Saya kena bagi ruang kepada bos kita. Silakan, Bang Pis. Tu dia. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat tengah hari. Bila masa pula aku jadi bos kau ni? Bos semua orang lah. Allahuakbar. Bos kutip. Dan sebenarnya kan, bila mendengarkan perkongsian daripada Sul daripada awal tadi, jadi kita dapat tahu dan kita fahamlah kenapa Sul merupakan speaker paling digemari oleh Syazwan sepanjang Clubhouse Book Surgeon bermula. Ya Allah. Allah. Hujahan-hujahannya sangat 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 padu, sangat tepat, sangat sangat menusuk kalbu lah. Sebab dari tadi rasa macam ada satu tekanan perasaan pula kan bila disindir secara halus oleh Sul di situ. Tapi tak apa, itu mungkin saya yang sendiri terasa disindirlah. Apa pun,
sedikit nak respons sahaja kepada apa yang telah pun Sol kongsikan dan mungkin juga membawa kepada perbincangan ataupun mungkin kalau Sol ada nak respon juga baliklah, dan sebenarnya boleh juga buka ruang kepada rakan-rakan yang lain-lain nanti. Pertama sekali, saya tak pasti sama ada kalian terserempak ataupun ternampak apa yang sedang diciapkan di Twitter berkenaan dengan ucapan-ucapan daripada apa putera-putera raja kan. Jadi teruskan Bang Fiz, betul-betul ada dengar, ada dengar. Okey, kebetulan ada rakan kongsikan pautannya kepada Bang Fiz semalam. Jadi hari ini baru dapat lihat beberapa video ucapan hari Malaysia ataupun hari kebangsaan kalau tak salah. Dan melihat bahawa bagaimana dalam kalangan pemimpin-pemimpin sendiri juga tidaklah menguasai sepenuhnya penggunaan bahasa Melayu. Malah kita tidaklah nak berkata bahawa dia harus menguasainya. Macam yang Sol cakap tadi lah kan, kalau mungkin kalau kita tengah berbual dengan rakan-rakan dan sebagainya, mungkin kalau terkeluar rojak sana sini, itu tak dapat nak dielakkan, tak terelakkan. Tapi kalau dalam ucapan-ucapan rasmi seperti itu, apatah lagi daripada orang-orang besar, pada saya, di situlah sebenarnya apa yang saya sokong yang Sol cakapkan tadi, yang mana penguasaan bahasa Melayu itu sebagai bahasa rasmi, sebagai bahasa kebangsaan, haruslah kita jaga dan kita raikan penggunaannya. Jadi itu mungkin sedikitlah kalau mungkin Sol nak memberi maklum balas daripada apa yang sedang berlaku di Twitter, siapannya, dan saya bawakan ke Clubhouse pada hari ini. Silakan. Yang keduanya, saya mungkin nak tambah sikit adalah berkenaan dengan apabila Sol tadi bercakap juga tentang penggunaan bahasa untuk melibatkan juga kuasa, sama ada dia kuasa lunak ataupun kuasa keras dan sebagainya. Ada satu yang saya belajar daripada beberapa orang guru saya juga adalah berkenaan dengan bahasa persuasif. Dan ataupun sebab tadi bila Sol kata nak apa, nak tertarik kan, nak menarik kan. Jadi bagaimana kita mempengaruhi kan, mempengaruhi seseorang, dan saya tak sangka pula lah kalau berdasarkan video di YouTube itu Sol melihat bahawa salah satu konten ataupun kandungan yang saya hasilkan itu adalah kandungan yang menarik, maka alhamdulillah lah, memberi semangat lah sedikit untuk menambah kandungan-kandungan di YouTube kan. Tapi ia juga adalah melibatkan bahasa persuasif lah ataupun bahasa mempengaruhi penonton ataupun pendengar ataupun kita punya audience. Itu pun macam dah bercampur juga tu kan. Tapi itulah dia yang sebenarnya yang saya mungkin boleh tambah sedikit lah daripada perbincangan pada malam ini. Pada malam. Itulah selalu bersiaran waktu malam kan. Pada tengah hari ini. Itu sedikit saja. Terima kasih Tahniah, Sol dan juga Clubhouse, Bu Sujen. Silakan Sol. Okey, terima kasih. Okey, baik Bang Fiz, sebenarnya nak cakap ini bukanlah sepanjang kalau Bang Fiz dengar saya sebut nama Bang Fiz ke atau Kak Lala ke, saya bukanlah bermaksud hendak menyindir mereka-mereka yang jauh lebih luas pengalamannya dan lebih banyak pengetahuannya berbanding saya. Malah saya berlaku jujur. Macam saya terinspirasi daripada melihat video-video Bang Fiz, dan disebabkan itu saya cuba untuk bertutur dalam bahasa Melayu yang baik dalam video-video saya. Jika rakan-rakan lihat video-video saya, pastinya rakan-rakan akan dapati saya jarang mencampur adukkan bahasa Inggeris. Kadang-kadang tu adalah terkeluar, saya tak nafikan, betul ada. Tapi seboleh mungkin saya cuba perbaiki diri saya sendiri untuk berkata-kata dalam bahasa Melayu yang baik. Begitu. Okey, yang berkaitan dengan apa yang dikatakan oleh Bang Fiz tadi berkenaan dengan ciapan di Twitter, untuk rakan-rakan yang tidak tahu, saya beri konteks. Apa yang berlaku ialah putera-putera raja daripada anak-anak sultan-sultannya dari Terengganu, Perlis dan saya lupa senarai negeri-negerinya, saya lupa, maaf. Dan adalah beberapa juga lagi. Baik-baik. Terima kasih Bang Fiz. Okay. Ucapan dari putera-putera raja itu, didapati mereka tidak boleh bertutur, tidak bertutur dalam bahasa Melayu yang baik dan sangat jelas kedengaran selangar-selangar daripada Inggeris, bahasa Inggeris.
Jadi maksudnya untuk bertanya apa maklum balas saya, saya teringin terlebih dahulu untuk menyatakan pendirian saya. Saya seorang yang royalist, saya memperjuangkan sistem raja berperlembagaan di negara kita. Sebab setelah saya membaca beberapa buku-buku politik, saya dapati raja-raja peranannya memang sangat penting dalam mengimbangkan kuasa-kuasa ahli politik. Seperti kita tengok negara-negara seperti Indonesia atau Thailand ataupun Thailand special case nanti saya jelaskan. Myanmar, yang negara-negara yang berlakunya kudeta, iaitu rampasan kuasa melalui ketenteraan, negara-negara ini biasanya dia akan mengalami kemunduran tau, disebabkan kerajaan yang berdiri diperoleh daripada rampasan kuasa, kerajaan tersebut tak ada keesahan daripada rakyat tau. Maka rakyat akan lebih kerap memberontak. Jadi bagi memastikan kerajaan itu stabil, segala resources ataupun segala sumber-sumber negara dan harta negara itu akan dibelanjakan untuk mengukuhkan kedudukan kerajaan tersebut, sama ada membeli persenjataan, menghapuskan mereka-mereka yang memberontak. Jadi negara-negara ini, mereka akan lebih lambat untuk maju berbanding negara-negara yang tak alami kudeta ya. Seperti negara Indonesia lah, saya tidak bermaksud hendak menyinggung rakan-rakan yang Indonesia, saya menghormati negara Indonesia, tetapi negara Indonesia pernah mengalami kudeta, iaitu Soeharto merampas kuasa daripada Presiden Soeharto merampas presiden daripada kuasa Presiden Soekarno, betul. Dan beliau memerintah secara kediktatoran selama 31 tahun beliau memerintah. Dan sepanjang beliau memerintah itu banyak ketirisan yang berlaku, dan disebabkan itulah Indonesia kurang maju berbanding kita. Jadi saya nak tegaskan kat sini, dalam kes negara kita kenapa tak berlakunya kudeta adalah kerana kita ada sistem raja yang berperlembagaan tau. Raja-raja berperlembagaan ini, mereka ini ketua negara yang absah. Jadi mana-mana ahli-ahli politik yang memegang kuasa, mereka ada batasan-batasan yang mereka tak mampu nak langkawi, menyebabkan kudeta itu agak sukar berlaku di negara kita. Okey, manakala di Thailand pula, di Thailand walaupun ada sistem beraja mereka, namun sistem beraja mereka tak sebaik kita. Saya katakan begitu sebab di Thailand berlakunya kudeta yang mana raja itu sendiri memberi perkenan tentera tersebut untuk menggulingkan kerajaan yang dah dipilih oleh rakyat. Jadi apa yang berlaku adalah ketidakstabilan, dan kita pun dapat tahu yang Thailand walaupun tidak pernah dijajah tetapi dari segi prestasinya sedikit kurang berbanding Malaysia. Macam tu. Okey, jadi saya dah jelaskan kat sini kenapa saya seorang yang royalist adalah kerana disebabkan adanya mereka raja-raja inilah negara kita tak berlakunya kudeta, dan bila berlaku kudeta kita akan mundur seperti yang saya dah sebutkan tadi. Saya cuba seboleh mungkin untuk berlaku sopan ya, maaf. Okey, jadi untuk menjawab apa yang Bang Pis kemukakan sebentar itu tadi, saya berasa kecewalah. Sejujurnya saya berasa kecewalah jika mereka-mereka yang sepatutnya jadi penaung, mereka-mereka yang memiliki kedudukan tertentu, yang sepatutnya memelihara kita, tetapi ini yang dipersembahkan. Jadi saya sedikit kecewalah kalau saya hendak berlaku jujur. Bayangkan pemimpin-pemimpin atau mereka-mereka yang di atas berkelakuan sedemikian, maka apa yang kalian harapkan daripada kami yang bawah-bawah ini? Ini pendirian saya lah. Saya tetap menyokong sistem monarki kita. Jadi itulah saya harap menjawab soalan. Terima kasih. Cuma nak tambah sikit lah Syazwan dan Tuan Umar. Silakan. Yang tadi yang Bang Pis masukkan tadi dengan rasa disindir tu bukan malah maksudnya kata terasa hati ke apa ke. Cuma mungkin perkataan lainnya adalah terpukul lah, sebab bila melihat balik sekarang ni pun bila kalau katalah Bang Pis menilai semula pun penampilan di siaran langsung dan sebagainya, memang kadang-kadang tak terelakkan ada juga tercampur BIBM, kadang-kadang mungkin ada sedikit bahasa-bahasa lain yang telah pun sebut tadi kan. Jadi itu sedikit sebanyak melihat semula, okey, nanti kita akan cuba untuk kemaskan balik penguasaan kita, dan kita boleh mula menggunakan semula bahasa Melayu sepenuhnya, bahasa Inggeris sepenuhnya, dia tak campur-campur sangatlah. Macam itulah yang lebih terasa tadi lah, itu saja sikit. Okay. Terima kasih banyak Bang Peace, terima kasih banyak Sul untuk
sesi soalan dan jawapan tadi, tertarik sebenarnya dengan ciapan, dengan isu ciapan di Twitter itu, tapi saya tak berminat lah untuk memberi sebarang komen. Tak pasti sama ada rakan-rakan nak dengar ke tak komen saya, tapi cukuplah sekadar Sul yang memberikan. Mungkin saya pun sedikit bersetuju, sedikit ada bersetuju dengan Sul apabila Sul katakan ialah mereka adalah penaung orang-orang yang mempengaruhi, individu-individu yang mempengaruhi rakyat Malaysia. Jadi senang cerita, penuturan bahasa mereka sepatutnya lebih baiklah. Itu sajalah, cukup kekecewaan yang sama saya lahir zahirkan, tapi cukuplah, biarlah di situ. Baik. Sebelum saya menyahut atau memberi ruang pada rakan-rakan lain, Sul, sedikit lagi Sul. Sul bagi jawapan pada kita tadi sebagai sebuah masyarakat, Sul. Sul, hari ini Sul, kita ada dalam ni, dalam clubhouse ini sendiri, kita semua mungkin datang sini, ke sini, ke clubhouse ini sebagai seorang individu, Sul. Jadi tak semua orang tahu kepentingan kuasa lunak ni sendiri, Sul. Tak semua orang sampai informasi-informasi berkenaan dengan kuasa lunak ni, Sul. Jadi Sul, kami di Book Seja nak minta petua daripada Sul sebagai seorang individu yang hari ini mungkin kita akan keluar daripada clubhouse nanti dengan informasi berkenaan kuasa lunak, Sul. Kami patut mula daripada mana, Sul? Kalau tadi kami bermula sebagai masyarakat menggunakan bahasa yang betul, sebagai individu, Sul, saya juga setuju. Mungkin Sul akan katakan mungkin kita boleh memula daripada bahasa juga. Tapi Sul, bagaimana? Dan ataupun Sul ada, kita patut mula dari mana tu, ada jawapan lain selain daripada bahasa. Saya minta sedikit petua daripada Sul. Silakan. Baiklah, saya akan cuba seboleh mungkin memberi jawapan yang ringkas kerana saya teringin juga untuk mendengar butir bicara daripada saudari Baiduri dan juga Nur Samila Samsudin tadi, ya. Mereka telah naik di bahagian speaker. Saya teringin hendak mendengar kata-kata mereka. Okey, jadi untuk menjawab persoalan dari mana kita sebagai individu sepatutnya bermula, kita mulakan dengan menyatakan sokongan kita terhadap perkara-perkara yang boleh menyumbang kepada kuasa lunak kita. Saya bagi contohlah, sebab beberapa hari yang lepas ejen Ali telah mengeluarkan satu iklan acah. Iklan acah yang menunjukkan bahawa musim ketiga ejen Ali akan berlangsung tak lama lagi. Jadi saya ingin mengajak rakan-rakan sekalian, tak kisahlah sama ada ejen Ali ataupun animasi Bobo Boy atau animasi Upin Ipin ataupun filem-filem Melayu, filem-filem dari Malaysia atau lagu-lagu dari Malaysia, kita berikan sokongan kepada mereka. Kita berikan sokongan seperti memanjang-manjangkan ataupun kita memberi menekan butang suka ataupun kita memberi sokongan kepada mereka-mereka yang seperti yang telah saya nyatakan tadilah, macam antaranya individu seperti Hafiz Latif, Bang Pis ataupun Nur Samila Samsudin, Kak Lala dan juga booktuber lain, ataupun tak kurang juga dengan booktuber daripada Book Surgeon, maaf saya terlupa nama. Pihak Book Surgeon itu sendiri yang mana tiga kata-katanya sangat menangkap perhatian saya, iaitu analyze, scrutinize, criticize. Yang mana saya melihat pihak Book Surgeon ini betul-betul kenalah dengan namanya, iaitu membedah buku. Mereka membedah buku, mereka lihat apa sisi baiknya, apa sisi kurang baiknya dan mereka mengkritik dengan hujah-hujah yang bagi saya hujah-hujah yang matang, saya kira lah macam tu. Jadi kita sebagai individu, kita cuba mulakan menggunakan bahasa Melayu dengan baik, ataupun kalau kita mungkin tidak mampu, kita boleh cuba memberi sokongan kepada mereka-mereka yang dah mampu. Kita yang macam apa yang saya telah nyatakan sebentar itu tadilah. Dan saya amat menggalakkan supaya kita banyakkan pembacaan kita. Sebabnya saya mencapai ke tahap yang saya ada hari ini, saya mula ada kesedaran untuk berbahasa Melayu dengan baik setelah saya mempelajari
daripada bahan-bahan bacaan saya. Setelah saya menghabiskan ratusan ringgit membeli buku-buku, ini terpulang pada rakan-rakan lah, nak ikut tak apa, tak wajib. Saya membaca buku-buku itu dan saya mula menyedari betapa kayanya perbendaharaan kata, kosakata bahasa Melayu ini. Jadi saya berasa sangat sayang kalau tidak diungkapkan atau tidak dizahirkan dengan baik. Maka dekat situlah saya terpanggil untuk melakukan video-video di YouTube yang mana saya cuba seboleh mungkin memperkenalkan bahasa-bahasa dan istilah-istilah tersebut. Jadi sebagai individu, kita mulakan apa yang kita mampu dengan memberi sokongan kepada mereka-mereka yang dah mampu. Itulah, saya harap menjawab soalan. Terima kasih Sul. Sul, bila Sul katakan pasal ejen Ali, saya sedikit bila teruja lah bila Sul katakan pasal ejen Ali ni, sebab Pak D ni, dia ni antara penyokong kuat ni, tapi nanti apa ni, penyokong kuat apa ni, siri ejen Ali ni. Tapi kalau saya bos nak sampai, bos nak marah. Sebab saya tahu nanti dia akan salahkan anak dia yang nak tengok, sedangkan dia yang nak tengok ejen Ali ni. Tapi saya tak naikkan Sul. Sebenarnya point Sul yang ketika kita bertanyakan pasal masyarakat tadi, sebagai individu pun kita juga boleh menyumbang atas kapasiti dan kemampuan masing-masing, menyatakan sokongan dengan, betul kata Sul, memberi tanda suka, berkongsi iklan-iklan yang berceritakan tentang positivity dalam kita nak menyebarkan dan memantapkan kuasa lunak di Malaysia. Baik, terima kasih Sul. Baik Sul, saya nak beri ruang kepada Kak Nur Samila untuk silakan bertanya soalan ataupun memberi pendapat berkenaan tajuk kita pada hari ini. Silakan Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jelas Kak? Kalau boleh cuba Kak dekatkan sikit Kak. Okey, okey, cuma dia bergaung sikit Sul. Betul tak Sul? Ke saya seorang? Ya, dia macam ada bergema sikit. Bergema sikit. Tapi tak apalah, sikit. Tak apa. Teruskan saja. Cuba dulu. Silakan Kak. Okey. Nama dah beberapa kali kena sebut ni. Okey, minta maaf, baru sempat nak respon ya. Okey, sebenarnya saya setuju ya bila Sul kata untuk memulakan soft power ni, kita salah satunya dengan cara fokus kepada bahasa kita lah. Macam Indonesia sendiri saya lihat dia seperti bila kita baca buku kan, dia seolah-olah menguasai diri saya sendiri secara individu ya, menggunakan bahasa Indonesia tersendiri. Sehingga saya kadang-kadang saya pada mula-mula pembacaan antara perkataan mentua yang sebenarnya untuk bahasa Melayu kita sendiri adalah mentua. Tetapi bila saya cek, mentua tu lebih kepada bahasa Indonesia. Nampak sangat mereka menguasai saya melalui bahasa secara lembut, secara lunak, tanpa sedar. Okay, jadi kat sini memang bahasa tu memang kita rasa sesuatu yang power lah, berkuasa. Okay, dan saya nak respon juga tentang sebagai individu atau masyarakat, bagaimana kita boleh memulakan ya untuk soft power ke apa ni, melalui kita meneliti hazanah budaya bangsa kita sendiri. Contoh ya, semalam saya mengikuti Anjung Kak Long, anjuran ataupun dihoskan oleh Nita Harun. Ya Allah, sangat menarik, sangat cantik kita punya hazanah bangsa. Di mana Puan Nita Harun menjelaskan bahawa saintifikan telah bermula di negara kita sejak zaman dulu lagi. Cuma mereka tak nampak perkara itu sebagai science fiction. Puan Nita Harun mengangkat cerita-cerita rakyat macam Awang Pulung Merah Muda. Lepas tu ada kisah-kisah putera di zaman dulu. Betapa mereka menggunakan kuasa-kuasa yang kita nampak macam tak logik. Tapi hakikatnya benda itu science fiction. Dan bila negara barat pun kita nampak benda itu sebagai sesuatu yang hebat. Dan saya rasa kita perlu bermula di situ. Dan saya galakkanlah rasa-rasa untuk Puan Anjung Kak Long oleh Nita Harun, sebab beliau sangat
buka dua channel sekali, iaitu channel Google Play dan juga FB setiap Jumaat malam. Dan dia menceritakan berkongsi tentang budaya Melayu, tentang bangsa kita, tentang cerita-cerita zaman dulu yang bagaimana cerita-cerita itu boleh diangkat dan mempengaruhi masyarakat. Dan kita boleh rasa semua macam saya sendiri, saya belajar sastra waktu tingkat 6, orang tu lah muda lah, pagi, sebenarnya lah. Kita rasa macam tak logik kan, dan rasa macam, nak cerita tak orang tu macam malu. Tapi bila Puan Nita Harun mengangkat cerita-cerita begitu, kita boleh nampak je, ya Allah, bangganya sebagai bangsa Melayu ya. Kita bangga di cerita sastra yang terangnya kita tak banggakan. Padahal benda tu sangat bagus. Tapi bila seseorang dah menaikkan perkara itu, dah menceritakan tentang kehebatan dan membuat pembandingan pula dengan apa yang negara barat dah buat, kita rasa macam, saya nak kembali untuk mengoreksi hazanah bangsa dan budaya saya sendiri. Supaya saya sendiri pernah rasa kuasa itu dalam diri saya sendiri dan seterusnya menyebarkan aura kuasa bangsa Melayu, budaya Melayu itu kepada seantero alam. Itu sahaja saya punya respon. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak, okay, terima kasih Kak Samila. Sul, nak respon sikit Sul pasal tu? Silakan. Okay, baik-baik. Saya betul, saya tak boleh nak mengatakan tidak kepada apa yang telah dibentangkan oleh Kak Lala kita tadi itu kan. Yang mana memang betul, salah satu caranya untuk kita berasa berbangga dengan bangsa kita, bahasa kita, budaya kita adalah kita kembali menerokai khazanah bangsa kita, khazanah yang telah ditinggalkan oleh generasi sebelum-sebelum kita. Seperti, okay, saya ingin mengambil contoh negara Jerman ya. Negara Jerman, siapa-siapa yang tak tahu, negara Jerman memiliki kuasa lunak yang sangat ampuh di persada Eropah. Sampai sampai dia punya kuatnya kuasa lunak tu sampai kalau pilihan raya untuk memilih siapa yang bakal menjadi chancellor, kalau kita panggil Perdana Menteri lah, Amerika panggil presiden, tapi Jerman panggil chancellor. Siapa yang akan naik menjadi chancellor itu betul-betul diambil tahu, dan negara-negara Eropah di sekelilingnya perlu prihatin terhadap siapa yang bakal menjadi ketua, kerana negara Jerman itu memiliki pengaruh dari segi ekonominya, dari segi budaya popularnya, dari segi perfilmannya terhadap persada negara-negara Eropah. Sebab tu kalau siapa-siapa yang yang ada baca sedikit pasal ni mesti sedia maklum bahawa berlakunya istilah Brexit ya, yang mana United Kingdom meninggalkan kesatuan Eropah. Kerana bagi United Kingdom, kesatuan Eropah ni tak lain tak bukan cuma satu persatuan yang dinominasi oleh Jerman. Ini daripada pembacaan saya lah, sebab tu mereka bengang dan mereka keluar. Dan begitu juga apa yang berlaku pada Korea Selatan, Jerman tadi, mereka menghabiskan berjuta dolar untuk meraih kembali segala sumber khazanah mereka, khazanah sejarah mereka. Istana-istana Jerman begitu dipelihara sehingga ke hari ini. Dan sama juga dengan negara Korea Selatan. Setelah mereka dijajah Jepun, mereka habiskan banyak masa, banyak sumber dan tenaga untuk mencari gali segala khazanah, peninggalan khazanah bangsa mereka daripada generasi terdahulu. Semua tu tak lain tak bukan bagi menimbulkan perasaan bangga, perasaan bangga dalam kalangan masyarakat mereka yang kita ini bangsa bertamadun, kita ini bangsa yang memiliki nilai intelek, kita bukanlah satu bangsa yang dicipta oleh penjajah. Maka disebabkan itulah Korea Selatan, salah satu punca lah saya boleh katakan, Korea Selatan menjadi salah satu kuasa yang signifikan dalam persada antarabangsa. Jadi sangat betul apa yang dikatakan oleh Kak Lala tadi tu, dan saya memang tidak boleh menyatakan yang saya tidak bersetuju. Maksudnya saya bersetuju. Okay. Apa ni, Aslam bagi peringatan macam tu, garang semacam tu. Terima kasih Aslam. Dia nak ambil tempat bos ni. Okay, terima kasih Aslam. Okay, baik, sebelum kita teruskan, kita dapat kita menerima
sebenarnya kita nak alu-alukan. Nak alu-alukan Puan Zaharanum Kamarudin. Kita nak alukan Puan ke kita punya sesi Clubhouse pada hari ini. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami hari ini. Saya menggunakan kuasa yang ada pada saya nak menjemput Puan untuk beri sedikit pandangan atau overview pasal berkenaan dengan isu yang kita bincangkan pada hari ini, iaitu lemahnya kuasa lunak di Malaysia. Bagaimana pendapat Puan? Silakan Puan. Terima kasih Puan Zaharanum. Ya, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat tengah hari. Saya sangat berterima kasih juga kerana Book Surgeon kerana mengadakan pertemuanlah pada hari ini berkaitan dengan judul lemahnya kuasa lunak Malaysia. Sebenarnya saya nak tunggu Saidah dengan Baiduri itu bercakap, tapi oleh sebab line saya pun kurang stabil, saya cubalah menyampaikan sedikit pandangan saya. Saya sangat bersetuju dengan apa yang telah dibincangkan dari yang saya dengar pada awal tadi. Saya pun masuk agak sedikit lewat, tapi saya akui ya, kuasa lunak memang agak kelihatan melemah kerana kita sangat mudah dipengaruh oleh dikatakan anasir luar. Yeah. Tapi saya juga sangat bersetuju bahawa bagaimana kita hendak meningkatkan kuasa lunak kita kepada masyarakat sama ada dalam negara mahupun di luar, semuanya itu adalah tergantung kepada diri sendiri kita, diri kita juga. Ya, bagaimana kita, kesedaran kita sebagai warga, sebagai sebagai orang Melayu itu sendiri, sebagai warga Malaysia itu sendiri, bagaimana kita hendak menampilkan diri kita, di manakah jati diri kita, apakah yang hendak kita wariskan kepada generasi akan datang. Selagi kita tidak mempunyai kesedaran itu, selagi itu kita akan berada di awangan, kita akan tenggelam dengan ataupun kita berasa selesa dengan pelukan kuasa lunak dari negara luar ataupun dari anasir luar. Malah sebenarnya dari dengan Indonesia pun ada sedikit kita kalah, walaupun dari beberapa sudut kita melihat Indonesia sebagai sebuah negara yang mundur. Kita nampak seolahnya Thailand macam mundur. Kita bangga dengan perasaan itu, tapi kita tidak pernah sedar bahawa mereka dari masa ke masa sentiasa mengangkat, berusaha untuk memajukan diri mereka. Dan malah sehingga hari ini pun saya tak nafikan, satunya kerana pengaruh leluhur kita dari dari kedua-dua negara itu tadi, tetaplah juga kebudayaan mereka sedikit sebanyak ada dalam diri kita juga. Tapi kita tidak perlu menyisihkan identiti itu, ya, apatah lagi kita sama berada dalam Nusantara. Namun sebagai orang Melayu dan sebagai orang Malaysia dan sebagai orang Islam, adakah kita telah menampilkan diri kita dalam ketiga-tiga perkara itu? Jadi memang benar sangat-sangat bahawa tanggungjawab kalau kita hendak meletakkan penguasaan kuasa lunak itu sebagai satu tanggungjawab, tanggungjawab itu ada pada diri kita sendiri. Kesedaran itu ada pada diri kita sendiri. Ya. Kalau kita nak tuding jari kepada sesiapa pun, kita tak mampu nak ubah masyarakat selagi kita sendiri tidak berubah. Contohnya macam kemarin apabila mereka bercakap, saya ada mengikuti beberapa perbualan tentang perbincangan tentang penjagaan alam sekitar. Sekecil-kecil membuang sampah di tempat yang sepatutnya pun kita tidak boleh ikut. Itu perkara yang paling ringkas, perkara yang paling mudah. Tapi jadi bagaimana kalau kita hendak mengubah masyarakat yang besarnya? Mungkin saya fikir itu saja. Saya tak boleh nak cakap banyak, saya pun tengah masak. Ya. Tapi saya ikuti dan saya mohon untuk turun turun kembali dan mendengar perbincangan kalian seterusnya. Terima kasih. Terima kasih Puan Zaharanum. Yalah, waktu-waktu tengah hari ni kan, ada yang tengah memasak, ada yang macam Pak Di tengah di bengkel kereta. Baru sampai rumah. Tapi kami amat berbesar hati mengucapkan terima kasih setinggi-tinggi penghargaan kepada kalian yang sudi bersama dengan kami hari ini. Sul, bagaimana nak respon sikit ke berkenaan dengan sedikit pandangan daripada Puan Zaharanum tadi? Boleh Sul? Mungkin ada sedikit nak respon? Bolehlah juga, seboleh mungkin nak ringkaslah. Betul apa yang dikatakan diusulkan oleh Puan Zaharanum. Tapi saya menghormatilah pendiriannya, tetapi saya tetap dengan pegangan bahawa kita sebagai individu, kita bermula dengan bahasa. Malah kita sebagai masyarakat pun,
kita bermula dengan bahasa. Jadi insyaAllah jika itu sajalah. Jadi insyaAllah kalau kita teguh pegangan kita, maka kita juga mampu menonjol sebagai bangsa yang berdaya saing di persada antarabangsa, insyaAllah. Itu je. InsyaAllah. Terima kasih, Sul. Baik, Sul, saya nak buka sikit ruang. Bukan sikit lah, saya nak buka ruang kepada saudari Baiduri. Silakan Baiduri kalau ada pandangan ataupun soalan pada panelis. Silakan. Hai, Assalamualaikum. Dengar ke suara? Waalaikumsalam. Jelas ke? Wah, terharu. Sebab tadi earphone terpotong sebenarnya, so risau. Silakan. Okay, tak ada soalan pun. Tapi sekadar nak kongsi sedikit. Sebab Wuri masih muda dan Wuri tak tahu lagi apa kekuatan Baiduri tau. Jadi Wuri selalu teringat, bukanlah teringat, jadi apa yang Sul kata tentang bahasa tadi tu, mengingatkan Wuri kepada pesan Bapak Wuri, iaitu Baiduri, kamu ni masih muda. Jadi waktu kamu masih muda ni, kamu kena betul-betul cari apa kekuatan dan keistimewaan kamu. Memanglah dia punya fasa tu jauh. Memanglah tak mudah untuk kita nak mencari. Tetapi apa yang ada sekarang ni, kamu kuasai dulu. Betul-betul pegang dengan apa yang kamu dah ada. Okey, jadi Bapak Wuri perasan yang Wuri ni suka untuk berkata-kata. Wuri suka dengan bahasa. Wuri suka untuk membaca walaupun masih amatur dalam pembacaan. Okey, tapi Ayah Wuri kata, okey, sekarang kamu dah ada bahasa Melayu, kamu dah ada bahasa Inggeris, kamu juga ada bahasa Arab. Pastikan dalam umur pertengahan 20-an, sorry masih awal 20-an, jadi kiranya dalam umur 24-25, kamu pandai untuk berpidato dan berdebat dalam bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan bahasa Arab. Sebab apa? Bila kita tahu penggunaan kata, kita boleh melaraskan sendiri bahasa berdasarkan konteks yang ingin kita gunakan, kita akan lebih memahami apa yang dunia ingin perkatakan. Contoh kalau kita membaca akhbar. Kita contoh akhbar bahasa Inggeris kan. Lepas tu kita macam nampak satu perkataan ni, kita macam kenapa perkataan ni kat sini? Jadi kita boleh mencari dulu kenapa perkataan ini yang dipilih sebagai kosakata. Jadi mungkin ada sebab dia, mungkin ada dia punya apa tu? Cabang makna. Macam maksud, macam maksud pula, maaf. Macam perkataan transparency. Kalau kebanyakannya lah secara generalnya kita akan tahu transparency itu ialah luksina. Tapi kalau dalam bisnes, selalunya bisnes ataupun finance, kita akan faham bahawa transparency itu memang bermaksud luksina, tapi bermaksud macam mana kita nak kata Alamak. Tapi lebih kurang luksina lah. Betul, ketelusan. Terima kasih Kak Eja. Macam tu. Jadi kalau kamu faham betul-betul setiap kata tu, kamu boleh untuk pergi dengan lebih baik. Mungkin taklah baik sangat, tapi kamu boleh faham apa yang kamu nak lepas ni. Bila kamu dah faham apa yang kamu nak, maka kamu boleh berhubung dengan ramai orang. Sekarang kamu tengah belajar. Lepas tu kamu akan belajar lagi. Dalam setiap proses tu, berbagai-bagai jenis orang kamu akan jumpa. Dan setiap orang tu, dia ada power yang tersendiri. Kat situ kamu kena belajar dan gali lagi. Bahasa sebagai jambatan untuk kamu kenal. Termasuk bahasa Arab. Nanti, entah-entah nanti kan, ni apa yang Bapak Wuri pesan lah. Entah-entah nanti, kamu dalam kerja, orang nampak, oh budak ni boleh pernah cakap bahasa Arab. Jadi, dia mungkin boleh polish lagi. Jadi kat situ bermaksud, kalaulah kita betul-betul faham dengan apa yang kita ada, kita boleh pergi lebih jauh. Itu dengan bahasa lah. Betul lah. Oh, alang-alang tu, Wuri nak, sebab tadi macam banyak sangat sebut perkataan Hafiz Latif, bukan perkataan, nama Hafiz Latif. Wuri nak share sikit apa yang Tuan Hafiz Latif pernah sebut pada Wuri. Haha. Okey. Wuri adalah salah seorang kurator atau admin kepada Instagram Bookcube My tau. Jadi dulu, pada awal-awal dulu, Wuri agak nervous. Mestilah kita nervous kan. Lepas tu kita tak tahu nak gunakan perkataan tau. Jadi Wuri menggunakan perkataan korang. K-O-R-A-N-G. Lepas tu pun gunalah guna-guna, tapi taklah guna banyak sangat. Tapi lepas tu Bampis kata, Baiduri, biasakan untuk menggunakan perkataan kalian. Dan sejak tu diguna perkataan kalian lebih selalu daripada korang, walaupun di status WhatsApp, walaupun di dalam WhatsApp yang sembang dengan kawan-kawan. Sebab apa? Kalau kita lihat di media sosial, tak silap. Kalau kita lihat di media sosial media, majoriti penggunanya ialah orang muda dan mereka menggunakan bahasa yang kebanyakan campur. Tak dinafikan ada je yang guna perkataan yang elok-elok.
Dan Bampis dengan Kak Ija sebenarnya. Bampis dengan Kak Ija pun saya, bukan kita nak menggunakan bahasa baku yang betul-betul baku macam dalam buku. Tak juga. Kita menggunakan bahasa yang lebih santai supaya audiens kita rasa kita ni dekat. Tapi kita menggunakan bahasa yang lebih molek. Jadi benda tu macam lebih harmoni lah untuk kita. Dan betul lepas Medri lama-lama lah, selepas beberapa bulan Medri buat macam tu rasa seronok. Macam tu lah. Jadi kesimpulan sikit Medri nak kata, belajar bahasa ni memang seronok. Tapi tak bermaksud kita kena fokus pada bahasa sahaja. Tak semestinya setiap hari kita kena belajar bahasa je setiap hari. Tak juga. Kita kena betul-betul tahu, bukan kena tahu, kita betul-betul kena fahamkan dengan apa yang kita guna supaya kita boleh menggunakan itu sebagai kita punya alat untuk mencapai sesuatu yang lebih jauh nanti. Rasa ayat dia macam ulang-ulang tapi saya nyuruh nak extract lagi, tapi tak apalah, itu sahaja. Terima kasih. Terima kasih Baiduri. Sebenarnya Baiduri bagi pesanan atau nasihat ayah dia kepada kita. Ya betul. Dan bukan saja pada Baiduri tapi saya rasa berguna juga kepada semua ahli ataupun rakan-rakan yang bersama dengan kita dalam diskusi pada hari ini. Terima kasih banyak-banyak Baiduri. Kak Ija, ada tambahan ke? Atau ada apa-apa? Ada sikit. Sikit je. Silakan. Okay, apa yang dibincangkan hari ini saya sangat setuju. Bahasa memang sangat kata apa. Kejap ada gangguan ke depan ni. Mampis tiba-tiba berjoget depan ni. Okay. Saya baca. Okey. Okey, bahasa memang sangat penting. Itu kita tak nafikan lah sebab waktu macam so kata tadi, penjajah nak menjajah memang dia akan kuasai bahasa. Dan even kita pun tengok saya bercampur, minta maaf ya. Kita pun sebenarnya di penjajah memahami kita melalui bahasa, melalui lipun lara ataupun dalam biasa yang kita dengar folklore. Jadi mereka faham kita punya culture tu, kita punya budaya tu. Jadi saya sendiri bila pergi ke negara-negara lain, sebenarnya bahasa menjadi nombor dua, jatuh kepada nombor dua sebenarnya. Apa yang menjadi tarikan kepada kepada saya untuk menjelajah ataupun menjelongkar sesebuah negara adalah budaya, okay, budaya. Jadi kita tertarik dengan budaya. Contoh saya pergi ke London, saya tertarik dengan budaya sastra yang kalau kita berjalan tu kat mana-mana ada kesan sastranya, ada kalau rumah kecil pun akan cakap bahawa ini adalah rumah penulis dia. Ataupun kalau saya pergi ke Indonesia ada budaya kopi, tapi macam mana mereka menyampaikan budaya kopi tu. Saya duduk dengar kawan-kawan bercakap tentang budaya kopi, saya dengar macam mereka sedang berpuisi, begitu mempersonakan nama macam tu. Dan contoh juga Turki ya, saya hanya sempat ke Istanbul je. Apa yang membuat saya tertarik kat situ juga adalah budaya. Jadi bahasa ni sebenarnya dia bawa budaya. Jadi kita sebagai rakyat Malaysia, apa budaya kita selain daripada bahasa ni, kita punya sedarkah kita budaya kita ni apa? Sayang tak kita kepada budaya kita? Apa budaya yang dah pupus? Banyak sebenarnya budaya-budaya yang dah pupus. Jadi benda yang kita perlu tahu, kita kena kuasai budaya dan bawa budaya tu. Okay, bukanlah nak cakap bahasa menjadi nombor dua, tak, bahasa penting. Bahasa tu termasuk dalam budaya, dan kalau kita tidak kuasai benda ini, ya, kita akan berhadapan dengan peperangan budaya, culture war. Dan waktu inilah kita akan rasa macam oh, kita terlalu dikuasai oleh anasir-anasir luar. Korea ni kita punya blueprint industri budaya sama lahir dia, tapi mereka dah jauh 20 tahun ke hadapan, kita masih di belakang. Jadi di sini kita nampak ada peperangan budaya. Kita tengok Korea, kita mengelolah Korea. Indonesia sekalipun, walaupun mereka nampak macam ada pertengahan apa, golongan middle, aspiring middle, ataupun middle punya apa, golongan pertengah,
aspirasi pertengahan ataupun golongan pertengahan ya, dalam masyarakat mereka, tapi dari segi industri budaya mereka sangat-sangat kuat. Ya, sebab ada banyak pelabur ya, pelabur dari luar yang datang, yang mereka sanggup untuk berikan untuk melabur, dan mereka punya industri budaya juga berada ya di Silicon Valley. Mereka ada perhubungan, ada connection di situ. Jadi bahasa penting budaya tu. Kita kena faham budaya kita, kita kena sayang budaya kita, jangan bagi pupus. Dan kalau pupus pun ya, ini masalah juga antaranya pendidikan kita. Paling tidak budaya mencatat tu mesti ada. Sebelumnya ada satu perbincangan tentang teknologi kertas. Kita mundur sebab kita ada teknologi kertas, kita lambat abad 19. Pada saya bukan teknologi kertas semata-mata, tapi budaya mencatat. Budaya mencari gali budaya kita sendiri. Itu yang penting. Kalau tidak, kita akan kalah dalam peperangan budaya. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Kak Ija. Kalau Sul katakan bahasa sebagai wacana utama untuk mengangkat kuasa lunak di Malaysia, untuk Kak Ija mengatakan bahawa budaya adalah perkara utama juga. Jadi tapi macam kita katakan tadi di awalnya Sul, saya nak petik sikit bila Sul katakan tadi, hari ni kita tak ada siapa yang betul dan salah. Betul Sul? Betul, betul. Dan saya teringin nak menambah, tapi silakan dahulu Syazwan. Ya, tak apa. Baik. Terima kasih. Baik, kalau Sul nak respon, bolehlah. Silakan Sul. Saudara Syazwan telah habis berbicara ya. Tak apa. Teruskan. Sul cakap lagi penting. Silakan. Okay, tak ada lah macam tu. Okay. Sebenarnya apa yang saya nak ketengahkan, betul lah apa yang telah saya katakan tadi berkenaan dengan Kak Eja. Daripada butir bicara Kak Eja, apa yang dikemukakan oleh Kak Eja sebagai hujah, kita boleh tahu bahawa Kak Eja seorang yang luas pengetahuannya dan barangkali disebabkan luas pembacaannya. Begitu. Okay, tapi sebenarnya apa yang dikatakan Kak Eja tu sebenarnya tak jauh beza dengan apa yang dikatakan oleh saya, iaitu ketika saya mempelajari linguistik ni ada sebanyak dua semester ya, linguistik pertama, semester berikutnya linguistik kedua. Apa yang saya boleh simpulkan daripada linguistik ini adalah budaya itu merupakan jiwa sesebuah bahasa. Ia merupakan roh sesebuah bahasa. Apabila kita mempelajari bahasa, kita tak akan lari daripada mempelajari budaya penuturnya. Okey, dan saya teringat ya ketika saya mempelajari bahasa Jepun. Dalam kita mempelajari bahasa Jepun, saya pun masa tu saya taklah berminat dengan negara Jepun ni. Saya taklah berminat dengan anime mereka ataupun sosio masyarakat mereka. Tapi dah kena belajar, jadi kita belajar adalah bahasa mereka. Ketika sensei, iaitu guru menerangkan tentang bahasa-bahasa tersebut, tak lari daripada budaya. Okey, budaya ni apa benda sebenarnya? Budaya ni sebenarnya cara hidup. Jadi bahasa itu sangat berkait rapat dengan cara hidup penuturnya. Jadi apabila kita belajar perkataan-perkataan tertentu macam contoh Ohio, kita boleh mengungkapkan kepada mereka-mereka yang seangkatan dengan kita. Tetapi apabila kita berhadapan dengan mereka-mereka yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi berbanding kita dari segi hierarki, maka kita akan menggunakan bahasa yang lebih formal, iaitu Ohio gozaimasu. Ohayou gozaimasu maksudnya macam dengan lebih penghormatan lah kepada orang lawan bicara tersebut. Jadi dan begitu jugalah dengan istilah-istilah yang lainnya dalam bahasa Jepun itu, dan memang tak lari daripada budaya sesebuah bahasa itu. Jadi kalau contoh apa yang jika rakan-rakan memilih untuk memihak kepada Kak Eja, maka rakan-rakan tidak jauh bezanya dengan pendirian yang setelah saya kemukakan, iaitu kalau kita nak memperkenalkan budaya kita, kita akan membawa sekali bahasa, dan kalau kita memperkenalkan bahasa, ia akan membawa sekali budaya kita.
Dan tadi apa yang telah dikatakan oleh saudari Baiduri sebentar tadi tu ya, saya ingin memuji sebenarnya saudari Baiduri, iaitu atas usahanya mempelajari bahasa asing. Saya, walaupun saya, kita nampakkan sepanjang perbincangan ni betapa saya bertegas dengan pendirian untuk kita berbahasa Melayu dengan baik, tapi saya langsung tidak mengekang ataupun tidak anti dengan sebarang usaha untuk mempelajari bahasa asing. Sebab apa? Belajar bahasa asing tak lain tak bukan ia akan membuatkan kita lebih kenal dengan bahasa diri kita sendiri, bahasa yang kita sendiri. Macam contoh ketika saya mempelajari bahasa Inggeris dalam subjek linguistik itulah, pensyarah ada membentangkan tentang ciri-ciri yang ada dalam bahasa Inggeris tetapi tiada dalam bahasa Melayu, dan ada yang bahasa Melayu tetapi tiada dalam bahasa Inggeris. Saya ambil contoh mudah je, iaitu kata ganda atau dalam bahasa Inggerisnya partial reduplication, iaitu gandaan. Kata ganda dalam bahasa Inggeris tersangatlah pasif, jarang digunakan. Tetapi dalam bahasa Melayu sangat aktif, sangat produktif. Orang-orang Melayu suka menggandakan perkataan mereka, yang mana perkataan itu setelah digandakan ia akan membawa maksud yang lain. Contoh cantik. Bila sebut cantik-cantik maksudnya dah tak sama. Ataupun makan. Bila sebut makan-makan maksudnya dah tak sama. Atau kita sebut jalan. Bila sebut jalan-jalan maksudnya dah tak sama. Itu baru yang sejenis tau. Ada lagi yang berlainan jenis. Macam contoh, jari jemari, awan gemawan, tali temali. Okey, apa maksudnya? Apa gandaan ini sebenarnya? Memang kalau nak memahami dengan lebih mendalam, memang kenalah mempelajari bahasa Melayu. Jadi apabila kita mempelajari bahasa asing, bukan sahaja fakulti bahasa kita akan lebih meluas dek bertambahnya kita punya bahasa, tetapi minda kita akan lebih tajam dan kita akan lebih mengenali bahasa kita, dan kita akan lebih cenderung untuk memuliakan bahasa kita. Jadi kepada rakan-rakan pendengar sekalian, contohi saudari Baiduri kita ni, contohi beliau, yang mana beliau rajin untuk mempelajari bahasa asing. Okey, itu sahajalah. Maaf, saya tertinggal satu benda yang ketika saudari Baiduri menyebut pasal terjemahan tu. Saya teringat ya, dalam satu sesi yang ditemu ramah dengan seorang ahli dalam bidang linguistik bernama Dr. Profesor David Crystal, dalam syarahan beliau yang bertajuk World Englishes, beliau ada menekankan dalam dunia ni ada dua kerja yang paling susah, iaitu mengajar dan menterjemah bahasa. Sebab bahasa ni, proses terjemahan ni, kita tak boleh buat terjemahan secara langsung tau. Sebab nanti intipati dia tu akan lain. Ingat tadi macam ketika saudari Baiduri menyebutkan kita apa, transparency. Kita tak boleh lah nak cakap Lucina kan. Sebab kadang-kadang dalam konteks tertentu kita kena menggunakan istilah yang lain bagi menggambarkan maksud yang sama. Itulah cabarannya ketika proses penterjemahan bahasa. Okay, jadi itulah yang saya nak kongsikan. Terima kasih. Sama-sama, Sul. Terima kasih untuk penjelasan yang sangat baik tadi. Sul, hari ini kita dalam yang majority individu di dalam Clubhouse hari ini, saya boleh katakan kita mungkin, saya kalau mengikut daripada hemat saya lah, daripada pandangan saya. Saya melihat kebanyakan daripada kita adalah daripada komuniti buku ataupun komuniti membaca. Saya ada sedikit, saya ada satu pernyataan dan saya perlukan Sul untuk bersetuju ataupun tidak. Kenapa? Pernyataannya adalah orang yang rajin membaca ataupun orang yang membaca sepatutnya mempunyai kuasa lunak yang lebih dominan berbanding orang yang kurang atau tidak membaca. Setuju? Kenapa? Tak setuju? Kenapa? Minta Sul sedikit pandangan. Terima kasih Sul. Baiklah, saya jawapan ringkasnya, saya bersetuju dengan kenyataan tersebut. Tapi saya nak ingatkan ya, saya perasan saudari Tia ni dah berada di sini dan mungkin lepas ni kita boleh memberi ruang kepada saudari Tia untuk berkata-kata atau bertanya soalan. Baik, insyaAllah. Okay, maaf ya. Okay, saya bersetuju dengan kenyataan tersebut kerana orang yang mempelbagaikan sumber informasi mereka, tak kisahlah dari segi banyakkan membaca ataupun menghadiri forum, mendengar kuliah, mendengar syarahan dan sebagainya, orang-orang ini, mereka memang akan memiliki kuasa lunak ataupun tarikan yang lebih tinggi berbanding orang-orang yang kurang sumber informasinya. Maka dekat sinilah orang-orang yang memiliki kuasa lunak, dia boleh
memujuk atau menampilkan diri sebagai lebih persuasif kepada mereka-mereka yang kurang membaca ini. Jadi sebab itulah pentingnya untuk kita membaca supaya kita lebih mudah untuk berurusan dengan orang. Kita tahu macam mana kita nak persuade mereka, iaitu pujuk mereka supaya bersetuju dengan kita, kan. Dan ingat, ikut tujuan jugalah, janganlah gunakan tujuan memanipulasi, sebab memanipulasi itu biasanya tak baguslah. Kita bertujuan memujuk, kita memujuk dan kita memberi inspirasi. Itu adalah yang lebih baik berbanding kita memanipulasi. Jadi betul, orang yang banyak membaca ini, dia akan memiliki kuasa lunak atau tarikan yang lebih baik berbanding mereka-mereka yang kurang pembacaan. Harap jelaslah. Jelas Sul. Sebenarnya Sul, kita mungkin nak minta Sul berada dengan kita lebih masa sedikit. Boleh ke Sul? Boleh. Tak ada masalah. Sebenarnya kami lebih pentingkan panelis. Takut Sul tak selesa untuk berada lebih lama dengan kita. Kalau lebih sedikit boleh Sul, eh? Boleh, tak ada masalah. Okay, terima kasih banyak. So, dah semangat lagi tu. Okay. InsyaAllah. Menyahut cadangan Sul, saya nak jemput. Saya tak pasti, minta maaf, saudari atau saudara. Tia, silakan. Untuk bertanya soalan atau memberi pandangan. Silakan. Terima kasih. Okey, baik-baik. Terima kasih, moderator. Suara saya jelas? Jelas. Okey. Alhamdulillah, baik. Ya. Okey, so terima kasih juga pada penganjur. Saya dapat ikut perbincangan hari ini. Diskusi ini daripada awal tadi. Yang pertama, saya nak berkongsilah sedikit perspektif yang berbeza sedikit daripada apa yang dibincang daripada tadi, kerana apa macam yang Syazwan bagi tahu tadilah, sebab kebanyakan daripada komuniti buku, jadi mungkin saya ada perspektif yang berbeza sedikitlah. Okey, so daripada awal, apa yang boleh saya simpulkan, tarikan ataupun soft power ini dia takkan establish lah, takkan terjadi secara kukuh selagi mana identiti bangsa itu belum capai tahap yang kukuh betul lah. Okay, itu yang saya nak simpulkan lah daripada apa yang saya dapat lah sepanjang perbincangan ini. Okay, jadi yang kedua yang saya nampak, sebab isu ni, kalau sebab kita membicarakan dia secara secara immediate lah, secara hal-hal semasa. Sebab kalau kita menarik isu ni sampai ke tahap asasi dia, kan, pada mental dia, nak tak nak ini berpunca kepada macam mana bangsa itu didirikan lah, para pendiri bangsa negara ni, bangsa Malaysia itu didirikan. Sebab kalau dari awal bangsa Malaysia ni berjaya kukuh berdiri dengan kukuh dari segi bahasa, dari segi nilai, dari segi apa, dan dia tak akan jadi masalah sampai sekarang lah. Seperti mana yang kita nampak di Indonesia, mereka ada the founding fathers dorang yang cukup terkenal, dan itu diajarkan berulang-ulang kali daripada sekolah menengah, sekolah rendah, ke universiti, masih diajarkan berkali-kali. Dan itu sangat-sangat dibanggakan lah, dan tak pernah dilupakan lah. Okay, so itu yang kedua. Dan sedikit perkongsian lah yang saya dapat, daripada mana soft power ni saya lihat, dia adalah suatu cara nilai-nilai lokal itu diglobalkan. Nilai lokal itu diglobalkan, dan dia boleh berlaku secara dengan strategi ataupun secara indirectly, secara kita tak perasan. Dan kunci utama dia tadi dah sebenarnya yang saya nampak, dia bergantung pada sejauh mana bangsa itu mengenal identiti mereka sendiri. Dan dengan tajuk ini, lemahnya kuasa lunak, saya tak lihat di Malaysia begitu lemah, kerana ini yang saya lihat, ini adalah masa globalisasi. Okay, sebab saya suka turun kepada hal-hal yang realiti. Okay, kita nak tengok masyarakat kita, saya rasa tempat paling mudah adalah tengok di komen-komen Facebook, komen-komen YouTube, benda-benda media sosial, di Twitter. Di situ kita boleh tengok mentaliti orang kita, beri komen, mengeluarkan pendapat. Sama juga kalau kita boleh lihat, kan, sebab kita PKP dalam masa 2 tahun ni,
Communication lah, communication media sosial yang meluas dan influence yang sangat-sangat besar ini sebenarnya memberi dampak. Macam mana, apa contoh paling mudah saya boleh bagilah, reaction punya video yang dibuat terhadap hal-hal yang terkait Malaysia oleh negara UK ke US ke Indonesia ke, benda tu tak pernah berhenti dan semakin hari semakin banyak. So ni salah satu contoh promosi budaya lokal kita kepada luar yang kita lihat. Dan dia tak pernah berhentilah. Kalau dari segi industri hiburan ataupun ini ya, yang saya lihatlah, sebab saya mungkin banyak mengikuti trend-trend muziklah, muzik Malaysia. Kelompok-kelompok yang mungkin bukan mainstream, yang mana sebenarnya kita tak sentiasa ada kelompok-kelompok yang bangga dengan negara dan membawa produk-produk negara. Yang sampaikan pergi buat konsert di negara-negara Eropah yang tak dikenali pun di Malaysia sendiri. Ha. Kita banyak hal-hal ini. Kita banyak anak-anak muda, banyak pejuang-pejuang aktivis-aktivis yang bawa hal-hal ini. So, alternatif yang saya lihatlah, saya cuba untuk ringkaskan, alternatif yang saya lihat adalah untuk kita lakukan sekarang adalah dengan memberi dukungan kepada produk-produk lokal secara meluas, tak kisahlah secara material atau secara muzik, buku sastra, mungkin daripada komuniti buku, perbanyakkan menggali karya-karya Malaysia sendiri, kan, daripada tokoh-tokoh seniman kita, dan strategi saya rasa yang paling berkesan adalah membuatkan satu budaya ini menjadi trend. Sebab bila dia dah capai satu tahap sebagai satu trend, dan setelah itu proses atau budaya tu akan perlahan-lahan akan terikut dari segi masyarakat kita, kan. Biasa kalau trend biasanya dengan influencer, dengan budaya populis, walaupun itu nampak macam tak ikhlas cara dia, tapi itu adalah satu cara untuk memancing lah yang saya nampak lah. Okay, so apa tadi, sorry ya, sekejap ya. Itulah bagi saya sebab kita terdedah dengan globalisasi sekarang. So masalah inferiority yang dicakapkan, yang dibicarakan tadi pun sebenarnya kalau nak bandingkan inferiority dulu dan sekarang, masih ada, tapi hanya sisa baki lah. Masih ada, masih kuat sebenarnya. Yang kalau kita boleh check, bila kita berdepan dengan pelancong asing, kita lebih macam melayan diorang tu macam tuan, kan. Yes sir, what can I help you? Tapi dengan orang kita, yes, sendiri, sangat-sangat setuju. Benda-benda yang remeh, macam ni. Kita ada inferiority macam ni. Okay, so untuk bersikap pesimis terhadap lemahnya kuasa lunak ini, bagi saya jangan terlalu pesimis sangat. Tapi kita yakin bahawa ada, dan mungkin cara yang paling saya tekankan adalah dengan memberi dukungan kepada apa-apa saja produk-produk lokal yang belum kita tahu lagi, yang ada kualiti sendiri, ada bahan-bahan sendiri yang untuk kita terus support, kan. Bahkan ahli-ahli usahawan pun sekarang dah berani untuk keluarkan produk-produk sendiri untuk market lokal. So hal-hal inilah alternatif lain lah yang saya cuba bagikan kepada audience dalam room ni jugalah. Mungkin itu saja dulu. Dan itulah, kita fokus dengan menggali tradisi dan apa yang kita ada sendiri. And sebab kalau kita terlalu, tadi kan kita terlalu bersikap romantis terhadap apa yang ada di negara-negara luar, di Indonesia, di mana lagi, kan. So saya lihat itu yang kita kena pandang sekarang, itu yang kita kena start sekarang daripada komuniti buku. Banyakkan karya seniman, jadikan dia satu trend. Bahawa membaca Ais Ahmad Said ni lebih cool daripada membaca novel-novel Inggeris lah. Macam tu lah, contohnya lah. Okay. So, saya kira itu sajalah dulu untuk sekadar pandangan lah. Terima kasih. Terima kasih, Tia. Saya nak bagi ruang pada Sul mungkin untuk respon sedikit. Sul, silakan secara ringkas, Sul. Okey, baiklah. Saya teringin menegaskan sekali lagi, sebenarnya tajuk yang saya pilih sendiri hari ini bukanlah fokus perbincangan kita. Tajuk tersebut hanya bersifat pancingan untuk menarik orang supaya datang dan dengar sendiri. Saya bukanlah nak bersikap pesimis ataupun memandang enteng akan kuasa lunak kita di Malaysia, tapi saya lebih mengambil pendekatan seperti yang telah dilakukan oleh Robert T. Kiyosaki di Amerika Syarikat sanalah. Beliau yang mana ketika beliau mengeluarkan buku beliau, dah selesai manuskrip nak diterbitkan tu, pihak editorialnya mencadangkan agar dinamakan buku itu sebagai The Economic Growth.
Tapi Robert T. Kiyosaki tidak suka akan tajuk tersebut. Malah beliau memilih tajuk yang lebih kontroversi. Seingat saya, if you want to succeed, don't go at school. Don't go to school. Kalau tak silap saya lah, saya terlupa akan tajuknya. Tetapi tajuknya memang sedikit kontroversi. Tetapi apabila disebabkan itu, ramailah orang datang membaca, mendalami, sama ada nak mengkritik atau nak mengulas, tak kisahlah mana-mana. Yang penting, jualan tersebut lebih meningkat tinggi. Jadi sebenarnya apa yang saya buat tu sama je dengan ni, apa yang dilakukan oleh itulah Robert T. Kiyosaki tersebut. Yang saya lebih memilih tajuk begini, padahal fokus perbincangan kita adalah lebih kepada bagaimana memahami kuasa lunak itu. Yang kita memahami kuasa lunak, seterusnya kita berbincang sesama kita apa yang kita boleh buat untuk tingkatkan kuasa lunak. Dan itulah saya menghujahkan supaya kita bermula dengan bahasa, lepas tu Kak Eja menghujahkan supaya kita mengambil prihatin terhadap budaya kita, dan tak kurang juga saudari Tia tadi, terima kasih kerana memberi cadangan yang bernas, iaitu dukungan kepada produk-produk lokal kita. Ya betul, kita perlulah memberi sokongan kepada ada pengkarya tempatan atau mereka-mereka yang menghasilkan budaya-budaya popular dari tempatan kita. Kita mendukung seperti kita menyebarluaskan iklan tersebut ataupun kita membelinya sendiri, lepas tu kita mengulas, kita bercakap berkenaannya, dan itulah dia. Jadi apa yang penting sekarang ni bukanlah keadaan lemahnya keadaan kita atau keadaan kita ni kuatnya macam mana. Itu bagi saya adalah perkara yang trivia. Tetapi apa yang lebih penting yang ingin saya mengajak kepada rakan-rakan sekalian ialah kita fokus kepada apa yang kita boleh buat. Macam contohlah ketika zaman diutusnya Yang Mulia Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke di semenanjung tanah Arab, orang-orang Arab ni hidup secara berpecah belah, hidup begitu mundur, bermusuhan secara sendiri, mereka budayanya jahiliah. Tapi dalam pada masa yang sama, ada kuasa besar iaitu Parsi dari dinasti Sasanid dan Rom Byzantine di barat. Kalau seingat saya lah. Dan yang mana Allah mengutus Rasulullah mendidik masyarakat Arab ini. Mendidik, memperkenalkan Islam, mendidik masyarakat Arab supaya jangan buat benda jahiliah, jangan beramal dengan amalan-amalan jahiliah. Fokus kepada apa yang penting di dunia dan di akhirat. Lalu selesainya Rasulullah, iaitu ketika selepas kewafatan baginda lah, saya menggunakan istilah selesai, maksudnya menandakan perjuangan baginda telah sampai ke hujung hayat baginda. Kemudian apa yang berlaku adalah bangsa Arab ini membangun menjadi satu adikuasa yang tidak boleh dipandang remeh oleh Parsi dan Rom. Kerana apa? Kerana bangsa Arab ini mampu menundukkan kesombongan kedua-dua empayar besar tersebut, iaitu Parsi dan dinasti Sasanid dan Rom Byzantine di barat. Akhirnya maksudnya daripada nobody kepada somebody lah. Kita tengok macam mana bangsa Arab boleh mencapai tahap macam tu. Iaitu kita apabila kita telusuri, kita perhalusi, kita lihat Allah menghantar seorang rasul iaitu kekasihnya untuk mendidik masyarakat Arab. Jadi pentingnya peranan pendidik, iaitu golongan-golongan macam rakan-rakan kita yang berada di BookTube ni lah, seperti Kak Lala ke Baiduri ke ataupun pihak Book Surgeon sendiri, kita mendidik masyarakat supaya cinta akan ilmu, ya. Kita didik masyarakat supaya berbicara hal-hal ilmu. Dan ini saya teringin untuk kongsikan satu kisah peribadi yang mana sepanjang dari awal saya membuat YouTube ni dari bulan 12 sampailah sekarang, sampai kini, insyaAllah saya akan buat sampai bila-bila, insyaAllah selagi hayat nyawa dikandung hayat dikandung badan. Okay. InsyaAllah saya mendapat perkembangan maklum balas yang positif daripada rakan-rakan sekalian. Macam mereka berkata, aku sukalah mendengar kau mengulas pasal buku, aku sukalah kau berbicara tentang ilmu dalam bahasa masyarakat, dan rata-ratanya maklum balas yang positif. Dan saya menegaskan bukanlah kerana saya ini hebat, tetapi kerana masyarakat kita ada orang-orang yang cinta akan ilmu, ada orang-orang yang mencari benda ini. Sebab kalau orang-orang macam ni tak wujud, macam mana saya boleh sampai ke tahap yang saya ada sekarang ni?
maksudnya saya berdiri dekat keadaan sekarang ni bukanlah kerana saya hebat, tetapi kerana ada insan-insan hebat yang memberi sokongan kepada saya. Dan dari situlah saya nampak adanya sinar harapan untuk kita semua supaya fokus pasal mendidik masyarakat kita untuk membangunkan diri kita sendiri menjadi lebih baiklah, insyaAllah. Okay, itu sahaja, Syazwan. Terima kasih, Sul. Silakan. Sudahlah. Baik, sebenarnya Sul, okay, terima kasih atas pandangan Sul tadi, respon kepada soalan ataupun pandangan daripada Tia. So, sepatutnya kita dah kena redakan api diskusi kita hari ni. Sepatutnya kita dah sampai ke penghujung. Tapi saya rasa tak lengkap kalau saya tak bertanyakan soalan ini. Dan saya kira ni mungkin jadi soalan terakhir sebelum kita tutup. Walaupun ada soalan lain, tapi kita dah lebih pada waktu sepatutnya. Baik, Sul. Hari ini, Sul, kita di zaman ataupun kita di zaman pandemik. Menuju endemik. Kalau mengikut kata kerajaan, kita dah menuju endemik. Tapi saya kira ini masih lagi wajar untuk kita bincangkan kerana ini menjadi penentu sama ada kita mampu atau tidak capai endemik itu sendiri. Hari ini kita hidup di zaman pandemik yang mana kita diberitahu, kita diberitahu, disampaikan informasi yang mana vaksin adalah antara senjata utama bagi kita bagi memerangi COVID pandemik COVID-19 ini. Itu kita tahu. Tapi hari ini kita tak nafikan kita berdepan dengan golongan-golongan anti-vaksin. Okay? Golongan-golongan yang tidak mahu mengambil vaksin, itu satu golongan yang lain. Golongan anti-vaksin, satu golongan yang lain. Jadi, pandangan Sul, adakah kuasa lunak masih relevan untuk mempengaruhi? Kita tahu dalam Islam fatwa telah gariskan bahawa ia harus kerajaan Malaysia juga memberi kebebasan siapa nak ambil tak nak ambil tak ada masalah. Cuma kita nak menuju endemik dan mencapai herd immunity, itu kita punya plan menuju ke pemulihan negara, menuju ke endemik. Adakah kuasa lunak ini, Sul, masih relevan untuk mendidik rakan-rakan atau masyarakat yang masih enggan ataupun anti kepada vaksin? Apa pandangan Sul dalam isu ini atau pandangan yang lain? Tapi saya tanya pandangan Sul dahulu sebelum kita menutup diskusi hari ini. Silakan. Walaupun saya sepatutnya reda, Ya, teruskan. Oh, dah habis Okay. Dah habis ke Syazwan? Okay, baiklah. Terima kasih untuk menjawab soalan adakah relevannya kuasa lunak untuk kita mempromosikan vaksin dalam kalangan masyarakat kita. Maka jawapannya adalah ya. Sangat tuntas dan padat. Ya, sangat berkesan. Iaitu di sinilah kerajaan memainkan peranan mereka dengan mengiklankan di kaca-kaca televisyen, di dada-dada akhbar ataupun di media-media sosial yang ada, dan tak kurang juga para pempengaruh yang memiliki ratusan ribu pengikut turut mempromosikan vaksin ini. Mereka buat vlogging, mereka pergi vaksin ke atau mereka bergambar, saya sudah lengkap dua dos begitu. Maka ia sangat relevan. Sebab seperti yang pada awalnya saya katakan itu tadi, untuk kita faham apa itu kuasa lunak, kata kuncinya ialah tiada paksaan. Saya ulang, tiada paksaan. Okey, tiada paksaan ni macam, kerana kalau kita bersikap memaksa, bukan sahaja orang itu, dia akan semakin keras dengan pendiriannya. Malah boleh jadi sampai tahap yang lebih buruk adalah mereka akan lebih agresif
macam orang-orang yang contoh tak nak ambil vaksin atau anti-vaksin ni, kalau mereka terdiri dalam kalangan keluarga kita, maka kita janganlah mengambil pendekatan menyindir, mengumpat, mengutuk, mencerca, mencermo. Jangan, jangan ambil pendekatan macam tu hanya semata-mata mereka tidak percaya akan vaksin. Tetapi kita cuba pendekatan yang lebih lunak, yang lebih lembut untuk memenangi hati mereka supaya tergerak untuk mengambil vaksin sendiri. Macam tu, sama ada kita mengadakan perbincangan yang matang. Kita persoalkan, betul ke kau rasa konspirasi-konspirasi Illuminati, Freemason bagai ni betul? Dari mana sumber-sumber yang mengatakan kesahihan akan benda-benda tu kan? Macam tu. Jadi sebab tu lah pentingnya, insyaAllah walaupun dia memakan masa tetapi dia lebih cenderung untuk membuahkan hasil berbanding kita memilih jalan kekerasan. Okay, itulah dia jawapannya, iaitu masih lagi relevan. Terima kasih Syazwan. Masih lagi relevan, tapi kenapa tidak? Okay, baik. Pada pandangan Sul, kita tak nak ada paksaan, kerana bila ada paksaan ni, dia akan mengakibatkan apa ni, pemberontakan daripada pihak yang kita nak paksa tu, Sul. Tapi Sul, untuk kita bersama-sama mencapai herd immunity, kerana ini melibatkan orang lain, individu lain, Sul, bukan hanya individu yang tak ambil ataupun anti-vaksin, Sul. Berbanding dengan kuasa Luna, kenapa kita tak berkuasa keras sahaja, Sul? Untuk kita, apa pandangan Sul? Kalau sepatutnya saya redakan perbincangan ni. Itu macam makin menghangatkan ni. Okey, tak apa. Kita anggap ini soalan penutup, Sul. Kenapa tidak kuasa keras saja berbanding kuasa lunak? Okey, sebab kalau kuasa keras ni, dia akan memberi modal kepada pihak yang anti dengan vaksin tu untuk berhujah. Macam-macam tu tengok. Kalau kita pilih jalan kekerasan macam memaksa ke apa, menindih, mencemooh dan sebagainya, nanti pihak-pihak mereka menggunakan sebagai modal untuk mereka kukuhkan lagi pendirian mereka. Contoh kata, tengok, diorang ni beria-ria sangat nak kita ambil vaksin. Nampak tak betapa kedajalannya itu semakin menyerlah? Macam itulah sebagai contoh. Tapi saya tak nafikan kalau contoh dah sampai ke tahap yang terpaksa, ini demi kemaslahatan umum, maka mungkin ada kalanya kita perlu mengambil pendekatan seperti yang dilakukan oleh Rusia, yang saya pernah tengok video klip tu. Presiden Putin siap menghantar tentera yang lengkap bersenjata, bawa machine gun, berpakaian penuh untuk pergi perang, masuk ke apartment, bilik ke bilik untuk menyuntik rakyatnya sendiri dengan suntikan vaksin tersebut. Tu kita harap tak sampai ke tahap itulah, selagi boleh elakkanlah. Macam tu. Betul, saya pun mengharapkan supaya tidak sampai ke tahap itu. Sebenarnya kuasa lunak itu telah berlaku. Seperti kata Sul tadi, bila kita bergambar, saya sudah lengkap dua dos. Ada yang mempromosikan baju I'm vaccinated. Ya. Ini adalah satu bentuk kuasa lunak yang sangat baik dalam mempromosikan vaksin dalam kalangan masyarakat Malaysia, dalam usaha kita menuju herd immunity dan menuju endemic. Saya kira soalan yang panas tu, sedikit panas tu menjadi soalan penutup. Saya rasa tak kot Aslam tak menggalakkan supaya menambah lagi. Cuma tertarik sikit dengan perkataan kedajalan tadi. Sedikit perkataan yang saya tak nafikan betul, bila kita terlampau memaksa, pihak-pihak yang kita paksa ni akan nampak, tengoklah memaksa lebih-lebih sangat ni. Ni semua agenda lah ni, agenda dajal. Saya sahut bila Aslam katakan, ya, kita adakan perbincangan yang lebih matang. Mungkin hati ke hati kalau perlu, tapi kalau tak perlu, kalau janganlah dengan isteri orang ataupun suami orang, tapi mungkin secara berkumpulan dalam grup, dalam kita punya WhatsApp grup yang kita ada, mungkin kita boleh sebar luaskan perbincangan yang lebih matang. Kalau komuniti itu tidak menerima vaksin, kita cuba sebaik mungkin untuk mendekati setakat mana yang kita mampu. Ingat, tiada paksaan. Kalau kita berbalik-balik kepada kita punya perbincangan pada hari ini, iaitu lemahnya kuasa lunak Malaysia, iaitu kita nak berbicara berkenaan kuasa lunak adalah dengan tiada paksaan. Saya kira jawapan daripada Sul dan juga tiada paksaan. Betul, setuju.
kita pun dah sebenarnya lama mempraktikkan kuasa lunak ni dalam agama Islam sendiri. Ya, saya setuju dengan itu Aslam. Saya kira itu sedikit pandangan daripada Aslam tadi juga menjadi konklusi kepada perbincangan kita pada hari ini. Saya membuka, menyusun 10 jari memohon ampun dan maaf jikalau saya ada tersalah kata sepanjang mengendalikan program ini. Kami di Book Sejen amat-amat berterima kasih kepada Sul yang sudi bersama-sama dengan kami. Hari ini saya yakin kita semua akan meninggalkan ruang diskusi ini dengan ilmu baru, iaitu ilmu berkenaan dengan kuasa lunak. Terima kasih banyak-banyak Sul. Kami berharap Sul akan bersama lagi dengan kami setiap minggu. Bukan Sul saja sebenarnya, semua yang berada dalam ruang diskusi ini akan bersama dengan kami lagi setiap minggu. Kita akan cuba membincangkan topik-topik atau topik-topik yang menarik dan juga topik-topik yang berkait dengan komuniti membaca. Sebelum saya tamatkan, saya menjemput semua, bukan untuk kita tak ada makan-makan, tak ada. Cuma selepas habis ni, boleh mengikuti kami di ruang Clubhouse, di ruang Twitter, Instagram, Facebook. Kita ada hampir kesemua social media utama di dalam kalangan masyarakat Malaysia ni kita ada. Boleh mengikuti kami di sana untuk mendapatkan update-update terbaru berkenaan dengan Book Sejen. Sekian. Boleh saya sampaikan, Saudara Syazwan, boleh saya sampaikan sedikit penutup untuk Boleh sangat. Nasib baik saya tak sekian wabillahi taufiq. Sila. Mungkin ada penutup. Silakan. Silakan. Okey, baiklah, terima kasih banyak kepada rakan-rakan pendengar yang sudi setia bersama dari awal sehinggalah kini dan juga kepada pihak Book Sejen kerana sudi menerima saya menjadi tetamu undangan di hari ini, ya. Okey, baiklah, untuk menyimpulkan segala apa yang kita telah bincangkan tadi, kita telah memahami apa itu pengertian kuasa lunak. Kita dah faham kenapa, insyaAllah, kenapa sesebuah negara itu perlu akan kuasa lunak, serta kita sudah sedia maklum insyaAllah dengan apa peranan tanggungjawab kita, macam mana, kenapa, dari mana kita sepatutnya bermula. Maka saya nak menyimpulkan dengan kata-kata yang mana, berbanggalah dengan bahasa dan budaya kita, martabatkanlah bahasa kita. Kerana kalau bukan kita yang beria-ia memperkenalkan bahasa kita, bukan kita yang bersungguh-sungguh perjuangkan bahasa kita, maka jangan diharap orang luar akan berbangga dengan bahasa kita. Orang-orang Korea, orang-orang Jerman, orang-orang Jepun, orang-orang Amerika Syarikat dan mana-mana tak peduli pun bahasa Melayu ni. Mereka sendiri ada bahasa mereka, kenapa mereka perlu fikir bahasa kita? Maka disebabkan itulah kita kena peduli dan kita kena perjuangkan bahasa kita. Jadi itulah sahaja daripada saya. Terima kasih banyak kerana sudi mendengar. Mohon maaf atas kesilapan saya sepanjang saya berada bersama kalian ini. Terima kasih. Sama-sama Sul. Terima kasih juga yang lain. Saya memetik balik apa yang Sul kata tadi. Tidak ada yang betul, tidak ada salah di sini. Kita meraihkan semua pandangan. Setiap minggu kita meraihkan semua pandangan dalam setiap sesi perbincangan kita. Saya akhiri sesi perbincangan ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Book Sejen, analyze, scrutinize, criticize. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam.